Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang terhormat, selamat datang dalam acara webinar dan peluncuran buku Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca 2009 Antara Harapan dan Kenyataan. Secara khusus kami mengucapkan selamat datang kepada Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial yang Mulia Hakim Agung Bapak Dr. Andi Samsan Nganro, SHMH, yang terhormat Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Bapak Alexander Marwata, AKSHCFE, yang terhormat Bapak Dr. Richard Fullstack selaku Presiden East West Center, Yang Mulia Ibu Nani Indrawati, SHMH, selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, yang terhormat Bapak Chandra M. Hamzah, SH. Advokat dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2007-2011, yang terhormat Profesor Simon Bat, selaku Profesor Hukum Indonesia pada University of Sydney, yang terhormat Liza Farihah SH, selaku Direktur Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, dan yang terhormat Bapak Gunawan, selaku Project Relationship Manager pada Siemens Integrity Initiatives. Sebelum memulai acara ini, izinkan kami menjelaskan sedikit mengenai latar belakang kegiatan penelitian kami. Penelitian ini merupakan bagian dari proyek bersama yang bertemakan "Pemajuan Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia" yang menyasar tiga masalah penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, salah satunya yaitu lemahnya kinerja pengadilan tindak pidana korupsi di berbagai wilayah di Indonesia pasca digantikannya desain terpusat Pengadilan Tipikor. Kegiatan ini didukung oleh Siemens Integrity Initiatives dan dilaksanakan oleh Leap bersama dengan East West Center, yaitu suatu lembaga non-profit yang dibentuk oleh US Congress pada tahun 1960 dan berkantor pusat di Honolulu, Amerika Serikat. Yang fokus kegiatannya adalah mempromosikan hubungan dan pemahaman yang lebih baik di antara para pihak di kawasan Asia Pasifik melalui studi, kerjasama, penelitian, dan dialog. Melalui acara ini, kami akan memaparkan dan membagikan hasil penelitian lab terkait fungsi dan kinerja pengadilan tipikor pasca tahun 2009, dengan harapan agar para pemangku kepentingan dapat menindaklanjuti temuan penelitian tersebut, sehingga perbaikan kinerja pengadilan tipikor di masa mendatang dapat terjadi. Bapak Ibu peserta webinar yang terhormat, acara ini akan berlangsung selama kurang lebih tiga jam ke depan dan akan dibuka dengan penyampaian keynote speech dan sambutan dari para pimpinan lembaga terkait dan akan dilanjutkan dengan pemaparan hasil penelitian oleh peneliti LEIP. Lalu kita akan mendengarkan tanggapan oleh para panelis, dan kemudian akan ditutup dengan peluncuran buku hasil penelitian kami yang berjudul Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca 2009 Antara Harapan dan Kenyataan. Sebagai informasi, webinar ini menyediakan fasilitas penerjemahan Indonesia-Inggris dan sebaliknya. Silahkan Bapak-Ibu menggunakannya apabila diperlukan, dengan mengklik menu interpretation yang terdapat di bawah layar zoom Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terhormat, sebagai pembuka, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pidato kunci dari Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang yudisial, Yang Mulia Hakim Agung Bapak Dr. Andi Samsan Nganro SHMH. Untuk itu, Yang Mulia kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Yang terhormat Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai pembicara utama dalam webinar ini Bapak Alexander Marwata, AK, SH, CFA. Yang terhormat Presiden Fwest West Center Bapak Dr. Richard R. Filistek. Yang terhormat pemapar, para pembicara, moderator, dan para peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah menganugerahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti acara peluncuran buku pengadilan Tindak pidana korupsi di Indonesia pasca tahun 2009 antara harapan dan kenyataan yang dilaksanakan secara daring. Mengawali sambutan ini meskipun wabah Covid-19 dalam keadaan yang sudah mulai membaik namun saya selalu mengingatkan tentang pentingnya Menjaga kesehatan dengan senantiasa meningkatkan kewaspadaan, mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas, serta tidak lupa harus senantiasa berdoa agar pandemi COVID-19 segera berakhir dan kita semua selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Para peserta webinar yang saya hormati. Salah satu wujud semangat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN pada era reformasi yaitu dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang biasa disingkat dengan Pengadilan Tipikor yang semula melalui undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pengadilan Tipikor ini mulai beroperasi pada tahun 2004 terbentuknya KPK dan pengadilan tipikor sebagai amanat dari undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang sering disebut juga dengan undang-undang tipikor Dimaksudkan sebagai upaya konkret yang diharapkan dapat meningkatkan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, sebab proses penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi masih tersendat-sendat, dan bahkan sering terjadi stagnasi sehingga menimbulkan citra negatif terhadap aparat penegak hukum pada khususnya dan aparat pemerintah pada umumnya. Di tengah gencarnya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK dan pengadilan Tipikor, muncul gerakan yang disinyalir melemahkan pengadilan Tipikor. Padahal, hakikatnya justru bertujuan memperkuat eksistensi kelembagaan pengadilan Tipikor, di samping menata kembali hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi, kesamaan kedudukan, dualisme, dan ketidakpastian hukum. Oleh sebab itu, melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 012 garis datar 016 garis datar 019 garis miring PUU garis datar angka rumah 4 garis datar 2006 tanggal 16 Desember tahun 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa dasar hukum pembentukan pengadilan tipikor pada undang-undang KPK yang hanya bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang diajukan oleh KPK sedangkan perkara korupsi yang diajukan oleh kejaksaan tetap ditangani oleh pengadilan negeri telah menimbulkan dualisme dan ketidakpastian hukum. Begitu pula tentang eksistensi kepengadilan tipikor yang dibentuk berdasarkan pasal 53 Undang-Undang KPK semestinya dibentuk dengan Undang-Undang tersendiri sehingga menurut Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 yang biasa disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Tipikor. Lahirnya Undang-Undang Pengadilan Tipikor versi Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 berarti telah menghapus dualisme dalam peradilan tindak pidana korupsi sehingga Pengadilan Tipikor merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi sebagai pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Beralihnya rezim Pengadilan Tipikor menurut versi Undang-Undang KPK ke Undang-Undang Pengadilan Tipikor memang Membawa beberapa perubahan penting dari pengadilan tipikor, versi undang-undang KPK yang sudah barang tentu membawa pula konsekuensi baik dari segi sarana dan prasarana maupun dari segi perangkat pendukung, termasuk perekrutan sumber daya hakim pengadilan tipikor. Pada saat ini, pembentukan pengadilan tipikor dilakukan masih pada setiap ibu kota provinsi. Namun apabila ketersediaan sarana dan prasarana maka pengadilan tipikor harus dibentuk di setiap ibu kota kabupaten atau kota. Kurang lebih 11 tahun sejak diresmikan gelombang pertama pengadilan tipikor di tingkat provinsi pada tanggal 17 Desember tahun 2010 terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan persidangan dan juga belum terlaksananya pembentukan pengadilan tipikor di setiap ibu kota kabupaten atau kota sebagaimana amanah undang-undang. Dalam pelaksanaannya, peralihan tersebut, Mahkamah Agung tidak menutup mata adanya berbagai masalah yang perlu disikapi dan mendapat perhatian untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan peradilan terhadap perkara korupsi yang berkualitas dan efektif, para peserta webinar yang berbahagia, permasalahan yang timbul sepanjang pelaksanaan persidangan perkara korupsi di Pengadilan Tipikor perlu dievaluasi, dicarikan solusi, dan diselesaikan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengapresiasi kegiatan penelitian yang dilakukan oleh SOS Center dan Lembaga Kajian dan Advokasi Independen Peradilan LIP dengan mengambil objek penelitian terkait pelaksanaan fungsi dan kinerja pengadilan tipikor khususnya pasca berlakunya Undang-Undang pengadilan tipikor untuk dapat memberikan rekomendasi dan jawaban atas kendala-kendala yang ada. Penguatan hakim bersertifikat dan hakim ad hoc dalam menangani perkara korupsi sangatlah dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas putusan dan penjatuhan putusan yang berkeadilan. Namun, yang tidak kalah pentingnya juga meningkatkan minat hakim bersertifikat untuk ditunjuk atau ditempatkan menangani perkara korupsi, dikarenakan beban kerja yang sangat tinggi namun belum diberikan penghargaan yang baik, sehingga harus dipertimbangkan para aparat penegak hukum yang menangani. Perkara tindak pidana korupsi diberikan penghargaan yang baik dengan memberikan tunjangan penanganan berkas perkara korupsi, tantangan, dan godaan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi sangat besar, maka peningkatan integritas dan profesionalisme terhadap hakim bersertifikat dan hakim ad hoc sebagai benteng terakhir keadilan harus secara berkesinambungan dilakukan. Mahkamah Agung selalu terus berupaya dengan melakukan beberapa program yakni akreditasi penjaminan mutu pengadilan wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM serta pembinaan-pembinaan yang dilakukan baik oleh Mahkamah Agung maupun pengadilan tinggi sebagai kawal depan provos Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berkomitmen untuk melancarkan keberadaan pengadilan tipikor melalui berbagai kebijakan seperti mengeluarkan beberapa peraturan Mahkamah Agung atau sering disingkat dengan PERMA dan Surat Edaran Mahkamah Agung, disebabkan Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh SW Center dan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan LAIP, dengan dukungan Siemens Integrity Initiative Mahkamah Agung mengapresiasi dan menyambut baik pemaparan hasil penelitian yang dituangkan dalam peluncuran buku berjudul Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca Tahun 2009 Antara Harapan dan Kenyataan Dengan hasil penelitian ini pula sudah barang tentu akan menjadi masukan dan bahan evaluasi untuk memetakan masalah dan tantangan serta merumuskan rekomendasi yang dipandang perlu guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan peradilan tipikor di masa yang akan datang. Akhirnya, saya mengucapkan selamat berdiskusi dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kelancaran dalam acara pada hari ini dan selalu memberikan perlindungan kepada kita semua. Amin ya Rabbal 'Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang mulia Bapak Andi Samsan Nganro. Selanjutnya kita juga akan mendengarkan pidato kunci yang kedua yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bapak Alexander Marwata, AKSHCFE. Kepada Bapak Alexander Marwata, kami persilahkan. Yang saya hormati Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Dr. Andi Samsan Nganro, SHMH, Presiden East West Center, Bapak Dr. Richard R. Wistesteko, dan para pembicara, moderator, dan para peserta webinar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehormatan yang diberikan di mana pada hari ini Leib meminta saya untuk menyampaikan pandangan tanggapan KPK dalam peluncuran buku hasil penelitian tentang kinerja dan efektivitas pengadilan tipikor yang berjudul Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca 2009 Antara Harapan dan Kenyataan. Untuk itu saya mengucapkan selamat kepada Leib dan tim peneliti yang telah berhasil menyelesaikan penelitian yang komprehensif dan memetakan banyak hal yang problematis menjadi lebih sederhana untuk bisa dipahami oleh pembaca. Penyampaian pandangan atau tanggapan KPK, karena saya sebagai wakil ketua KPK, pada kesempatan ini sangat penting. Karena tentu saja KPK sebagai salah satu pemangku kepentingan kunci dalam pelaksanaan penegakan hukum perkara-perkara korupsi memiliki sejumlah ekspektasi dan harapan atas berlangsungnya penanganan perkara di pengadilan tipikor. Bagi KPK, pengadilan tipikor seharusnya dapat menjadi role model bagi pengadilan pada umumnya. Dari aspek administrasi perkaranya, fasilitas pengadilan yang efisien, transparan dan akuntabel serta modern yang didukung teknologi informasi. Hal terpenting yang diharapkan KPK dan masyarakat adalah putusan pengadilan yang lebih berkualitas dan mengedepankan argumentasi hukum yang baik. Proses penanganan perkara dan kualitas putusan juga seharusnya diperbaiki sehingga mampu menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang ada dalam tiap perkara dengan baik, serta dapat menjadi rujukan bagi perkara-perkara serupa dan dapat memberikan kepastian hukum. Pengadilan Tipikor juga seharusnya dapat bekerja lebih efisien dengan persidangan yang tepat waktu melalui pengaturan beban kerja hakim yang lebih baik, khususnya di pengadilan-pengadilan yang sibuk seperti Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Hal ini akan mempermudah kerja penuntut umum sehingga dapat menyampaikan dakwaan dan bukti-bukti secara lebih optimal dan berkualitas. Berdasarkan pengalaman saya ketika menjadi hakim ad hoc tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, saya pernah sidang sampai jam 2 pagi dan sering persidangan itu berakhir sampai dengan tengah malam. Nah itu sudah menjadi apa ya kebiasaan rutin di pengadilan tipikor Jakarta Pusat karena banyaknya perkara sementara jumlah hakim tipikor terbatas sehingga sidang dalam satu hari itu bisa 5 sampai 6 perkara yang saya hadapi sehingga tidak apa sidang sampai tengah malam itu juga menjadi suatu hal yang biasa buat saya ya Selain itu keamanan dan perlindungan bagi para pihak khususnya terdakwa dan saksi dalam kasus korupsi perlu ditingkatkan apalagi mengingat perkara tipikal ada perkara yang mengundang perhatian publik ini juga dulu sering ditemui saksi-saksi itu datang tanpa pengawalan dan juga ada juga terdakwa itu bisa duduk di dalam ruang sidang sambil menunggu giliran sidang berikutnya mudah-mudahan hal ini sudah tidak terjadi di mana ada ruang khusus disediakan bagi para terdakwa. Nah, kemudian dari segi SDM, kualitas para hakim, terlebih hakim ad hoc dan paniteranya seharusnya memiliki kualitas yang sangat baik dan berintegritas. Khusus terkait hakim ad hoc, saya ingin menyoroti bahwa hakim ad hoc tipikor itu Kan direkrut berdasarkan keahliannya yang nanti diharapkan mampu mengungkap perkara-perkara korupsi. Ya, jadi tidak cukup seorang hakim ad hoc itu mengetahui, memahami dan menguasai hukum acara pidana, tetapi yang lebih dari itu dia harus mengetahui substansi dari setiap perkara korupsi. Nah, kalau perkara korupsi itu sebagian besar yang terjadi di daerah itu terkait dengan pengadaan barang dan jasa, alangkah baiknya kalau hakim ad hoc -Tikor itu juga mereka-mereka yang paham betul terkait proses pengadaan barang dan jasa, atau nanti pun, kalau dalam proses pelatihan pendidikan hakim etok, itu lebih ditekankan pada pemahaman menyangkut proses pengadaan barang dan jasa. Nah, Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati. Tersebarnya pengadilan tipikor di berbagai ibu kota provinsi memang memiliki kelebihan sendiri seperti akses bagi masyarakat untuk dapat memantau persidangan perkara tipikor yang diadili di pengadilan tipikor menjadi lebih luas dibandingkan saat pengadilan tipikor hanya ada di Jakarta. Namun mengingat kedudukan KPK hanya ada di ibu kota dalam ini Jakarta, maka hal itu juga menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum, utamanya jaksa penuntut umum di KPK. Di KPK, biaya penuntutan menjadi tinggi dan cukup menyita waktu karena para penuntut umum setiap minggu harus bolak-balik dari Jakarta dan ke lokasi pengadilan tipikor di luar Jakarta. Belum lagi jumlah saksi-saksi perkara tipikor yang seringkali jauh lebih banyak daripada perkara lainnya alangkah baiknya misalnya kalau ada persidangan perkara korupsi di daerah, utamanya perkara-perkara kpk tentu saja itu persidangan itu bisa dilakukan tidak setiap minggu sekali, kadang-kadang bisa dilimpamempatkan sidang bisa sekaligus setiap hari ya tentu dengan persiapan menghadirkan saksi saksi pada hari-hari selanjutnya, jadi hal itu akan lebih efektif, lebih efisien dalam proses penanganan perkara korupsi KPK di pengadilan pengadilan tipikor di luar daerah itu harapan saya harapan KPK efektivitas efisiensi dalam penanganan perkara korupsi di daerah Bapak dan Ibu peserta webinar yang berbahagia harapan saya pengadilan tipikor baik dari segi kualitas layanan pengadilannya maupun SDM-nya dapat menjadi role model bagaimana pengadilan dan SDM pengadilan yang ideal Membuat undang-undang di DPR dan pemerintah perlu mempertimbangkan apakah duplikasi pengadilan tipikor yang terjadi saat ini memberikan akses yang positif atau negatif bagi, pa, pada penyelesaian perkara tipikor. Riset ini perlu menjadi titik tolak bagi perbaikan kelembagaan dan kualitas pengadilan tipikor di masa depan. Mahkamah Agung sebagai pembina tertinggi administrasi pengadilan dapat mengambil langkah-langkah kebijakan jangka pendek dan menengah untuk memastikan pengadilan tipikor berfungsi baik sehingga memenuhi harapan publik. Terakhir, KPK menyadari bahwa penguatan kinerja dan efektivitas pengadilan tipikor bukan hanya tanggung jawab salah satu instansi saja, misalnya Mahkamah Agung. Oleh karena itu, saya mengapresiasi ada lembaga penelitian yang mewakili masyarakat sipil dalam hal ini adalah Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan. LEIP, L -E -I -P, yang mau melakukan penelitian dengan cermat dan komprehensif atas tantangan dan permasalahan yang dihadapi pengadilan tipikor dan kemudian mengajukan rekomendasi untuk perbaikan. Di ya, antara permasalahan dan permasalahan dan rekomendasi yang diajukan tersebut, ada yang bersinggungan dengan instansi-instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penuntutan, yaitu KPK dan Kejaksaan. KPK dalam hal ini akan berupaya menindaklanjuti temuan permasalahan dan rekomendasi yang diajukan dalam penuntutan perkara-perkara tipikor oleh KPK beberapa indikator yang akan lebih kami perhatikan sesuai hasil penelitian adalah konsistensi penuntutan berdasarkan kedudukan peran terdakwa dalam perkara proporsionalitas tuntutan uang pengganti dengan kerugian negara serta penggabungan penuntutan untuk tind untuk tindak pidana tipikor dan pencucian uang. Kami di KPK sudah menerbitkan pedoman penuntutan perkara korupsi di KPK. Ini juga salah satu dari hasil Diskusi kami dengan LEIP, ya, salah satunya adalah dengan e, menerbitkan pedoman penuntutan di KPK. Tujuannya apa? Supaya tidak terjadi disparitas yang terlalu jauh bedanya antara perkara yang satu dengan perkara lainnya, padahal perkaranya relatif, ya, boleh dikatakan mirip atau hampir sama. Nah, pada kesempatan ini KPK juga hendak memberikan apresiasi kepada Mahkamah Agung yang baru-baru ini upaya merespon permasalahan yang masih signifikan dalam kerangka peraturan hukum tipikor di Indonesia melalui penerbitan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 undang-undang tipikor. KPK berharap perma ini dapat menjadi acuan yang lebih jelas dan operasional untuk mewujudkan konsistensi penegakan hukum tipikor di Indonesia. Terakhir, sekali lagi saya hendak mengucapkan selamat kepada Lip yang telah berhasil menyelesaikan riset ini dengan baik. Saya harap ini menjadi awalan bagi para pemangku kebijakan untuk menindaklanjuti melalui proses dialog yang lebih sinergis sesuai kewenangan masing-masing untuk menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan implementatif dalam penegakan hukum perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Demikian saya sampaikan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, namo budaya, salam kebajikan, om santi, santi 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 om. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Alexander Marwata. Bapak Ibu yang kami kasihi, sebelum kita memasuki pemaparan hasil penelitian, kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Dr. Richard Fulstek, selaku Presiden East West Center, untuk menyampaikan kata sambutan sekaligus untuk membuka kegiatan webinar kita pada hari ini. Kepada Bapak Richard, kami persilahkan. Thank you very much. Aloha. My name is Richard Volstek, President of the East West Center, and I'm joining you virtually from Honolulu, Hawaii. On behalf of the East West Center, I extend a hearty welcome and good tidings to all the very distinguished speakers and participants in this webinar and book launch. And I extend a special welcome to our partners from the Siemens Integrity Initiative and LEAP, the Indonesian Institute for Independent Judiciary. The East West Center is honored and delighted to have a key role in this successful partnership. I want to take this opportunity to extend my sincere congratulations to the research team on the completion of this report and its publication. This is an important milestone, as this report is the first comprehensive analysis of the performance of the Indonesian anti corruption courts since their inception in 2002. The report examines the systemic issues that impact the performance of these courts and makes recommendations for policies and concrete measures that can address these challenges. it is a clear call for constructive action. we at the east west center look forward to continued collaboration as we move into year three of this project. again, My sincere congratulations on the launch of this important report and I wish you a most successful webinar and discussions. Thank you and mahalo. Terima kasih Bapak Richard. Bapak Ibu yang kami kami hormati, tanpa berpanjang-panjang lagi kita akan memasuki sesi pemaparan hasil penelitian dan sesi diskusi yang akan dipandu oleh tuan rumah kita dari Lab yaitu, Liza Farihah, selaku direktur Leib. Untuk itu, saya serahkan kendali acara kepada rekan saya, Liza Farihah. Terima kasih, rekan saya, Renov, yang terhormat, Bapak, Ibu, dan rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat pagi. Perkenalkan, saya Liza Fariha, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan atau LEP, host pada webinar hari ini. Pengadilan Tidak Pidana Korupsi yang pertama kali dibentuk tahun 2005 merupakan satu lembaga yang dibentuk sebagai perwujudan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia pasca reformasi. Pembentukan pengadilan tipikor di setiap ibu kota provinsi memberikan ruang bagi penanganan berbagai perkara tipikor di daerah. Berbagai ekspektasi kemudian diberikan kepada pengadilan-pengadilan tipikor baru ini, mengingat keberhasilan pengadilan tipikor pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan kita ketahui bersama, perkara-tipikor adalah perkara yang memiliki kompleksitas yang tinggi dari segi pembuktian penyelesaian perkara yang memakan waktu lebih lama dan tentunya menarik perhatian publik dalam perjalanannya. Berbagai masalah dan tantangan dihadapi oleh pengadilan, tidak pidana korupsi, antara lain pada isu anggaran, kemudian kualitas putusan, integritas, hingga kualitas sumber daya manusia yang terkait di dalamnya. Untuk menanggapi fenomena tersebut, lembaga kajian dan advokasi independensi peradilan, atau LEIP bersama dengan East West Center dan dengan dukungan dari Siemens Integrity Initiative, melakukan penelitian terkait pelaksanaan fungsi dan juga kinerja pengadilan tipikor pasca 2009, yaitu setelah adanya Undang-Undang Pengadilan Tipikor. Dan permasalahan serta rekomendasi dari hasil riset tersebut akan kami sampaikan dalam webinar dan peluncuran buku pada hari ini yang berjudul Pengadilan Tidak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca 2009, 2009 Antara Harapan dan Kenyataan. Secara umum, webinar kali ini bertujuan untuk memaparkan hasil penelitian lab terkait evaluasi pelaksanaan dan juga kinerja pengadilan tipikor pasca-2009. Kemudian, diseminasi hasil penelitian berupa masalah dan rekomendasi kepada pemangku kepentingan dan juga publik atau masyarakat, dan yang paling penting adalah mendorong bagaimana pemangku kepentingan yang sudah diidentifikasi di dalam riset ini dapat melakukan tindak lanjut untuk perbaikan kinerja pengadilan tipikor ke depannya. Sebelum masuk pada inti acara, saya ingin menyambut dan juga e, memperkenalkan pemapar dan juga para penanggap dalam diskusi kali ini. Yang pertama adalah saya ingin memperkenalkan rekan saya, pemapar e, sekaligus yang mewakili tim peneliti dalam webinar kali ini, Muhammad Tanzil Azizi SH atau biasa dipanggil Azdi. Aze bergabung dengan Lab pada tahun 2015. Aze merupakan lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2014 dengan program kekhususan hukum pidana. Di Lab, Aze memiliki ekspertis hukum pidana, hukum acara pidana, anti korupsi, dan juga hak asasi manusia. Sejak bergabung dengan Lab, Aze terlibat dalam berbagai kegiatan, antara lain saya sebutkan. Pemantauan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Lima Kota tahun 2015 sampai 2016, kemudian penelitian tentang penafsiran Pasal 156a huruf uh, 156a KUHP tentang penodaan agama, kemudian penelitian tentang perolehan dan pengelolaan bukti elektronik uh, dan terbaru adalah penelitian tentang penguatan Pengadilan Tipikor. Selain uh, melakukan penelitian di lab, Aziz juga aktif menulis di blog miliknya www.kanggurumalas.com Dan selanjutnya saya memperkenalkan tiga penanggap kita yang luar biasa pada hari ini Yang pertama adalah Ibu Nani Indrawati SHM -PUM. Ibu Nani Indrawati memperoleh gelar sarjana hukum dari Universitas Gajah Mada pada tahun 1985 Kemudian memperoleh gelar magister hukum bisnis dari Universitas Gajah Mada tahun 2003 dan saat ini tengah menempuh studi pada program S3 Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Bunani memulai karir menjadi calon hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tahun 1987 dan kemudian pada tahun 2006 sampai 2009 beliau menjadi asisten wakil ketua Mahkamah Agung dan selanjutnya beliau menempati berbagai posisi diantaranya wakil ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ketua Pengadilan Negeri Semarang. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, dan saat ini beliau baru dua minggu menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak. Dan Ibu Nani memiliki sertifikasi Hakim Niaga, Hakim Tipikor, Hakim Lingkungan Hidup, dan Hakim Anak. Kita lanjut, Bapak-Ibu, kepada profil dari penanggap kedua pada hari ini, yaitu Bapak Chandra M. Hamza SH, setelah meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1995, Bapak Chandra Hamza berkecimpung di lembaga bantuan hukum sebagai asisten pembela umum. Setelahnya, beliau menjadi legal officer uh, di perusahaan swasta dan melanjutkan karirnya sebagai pengacara di firma hukum Herman Raja Guguk Associates dan Lubis Gani Surawijoyo. Pada tahun 2001, beliau memutuskan untuk membuka firma hukum sendiri yaitu Azgab Hamza dan Partner sampai saat ini. Beliau terlibat dalam anggota tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi dan kemudian menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2007 sampai 2011. Beliau juga terlibat dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi dasar dari pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi di Indonesia. Bapak Chandra Hamzah juga mendapatkan beberapa penghargaan antara lain Noted Practitioner oleh Chambers Asia Pacific tahun 2016 dan Leading Litigation Star oleh Benchmark Asia Pacific tahun 2014. Dan selanjutnya untuk uh, penanggap kita yang ketiga ini datang jauh-jauh dari Sydney. Profesor Simon Bat. Profesor Simon Bat merupakan Profesor of Indonesian Law pada University of Sydney dan juga Associate Director pada Center for Asian and Pacific Law pada Fakultas Hukum University of Sydney. Sebelum bergabung dengan University of Sydney, Profesor Simon bekerja sebagai konsultan mengenai hukum Indonesia pada berbagai uh, institusi seperti pemerintah Australia dan organisasi internasional. Beliau telah mengajar lebih dari 70 mata kuliah dengan ragam topik tentang Indonesia, termasuk di dalamnya adalah tentang hukum pidana Indonesia dan juga pembuatan peraturan perundang-undangan. Prof. Simon giat menulis analisis berbagai putusan tindak pidana korupsi di Indonesia dan menunjukkan ketertarikan beliau yang mendalam pada isu tindak pidana korupsi di Indonesia. Dan sebagai tambahannya, Profesor Simon Bat juga lancar dalam berbahasa Indonesia. Baik Bapak Ibu dan rekan semua, kita bisa masuk ke sesi diskusi hari ini dan selama pemaparan dari AZ dan nanti juga tanggapan dari para penanggap, Bapak Ibu peserta silahkan menyampaikan pertanyaan kepada tim peneliti lab dan juga para penanggap melalui fitur Q&A atau fitur question and answer yang ada di bawah layar Zoom Bapak Ibu peserta. Selanjutnya, saya menyerahkan kepada rekan saya, Aze, untuk memaparkan hasil penelitian. Waktunya 30 menit ya, Aze. Silahkan. Baik, eh, terima kasih, Mbak Faria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Salam sejahtera buat kita semua. Eh, yang saya hormati, eh, para pemberi keynote speech, eh, lalu presiden dari ISW Center, perwakilan dari Siemens Integrated, Inisiatif lalu juga uh, para penanggap, lalu juga para uh, hadirin, begitu ya, yang menyaksikan webinar ini, baik dari for webinar maupun uh, melalui YouTube. Uh, pada kesempatan ini, saya, Muhammad Tanzil Azizi, atau tadi yang sudah disebutkan oleh Mbak Liza, biasa dipanggil uh, Az, akan menyampaikan hasil-hasil uh, temuan kami dari uh, penelitian terkait dengan pelaksanaan fungsi dan kinerja pengadilan tipikor, khususnya pasca tahun 2009 yang ditandai dengan berlakunya undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan TIPIKOR namun sebelum saya mulai nampaknya tidak sah kalau saya kemudian meng forum ini sendiri gitu tanpa memperkenalkan rekan-rekan uh, uh, tim penulis dan tim peneliti saya next ya ini adalah rekan-rekan dari tim uh, penulis uh, dalam penelitian ini ada mas Arsil Lalu yang adalah peneliti senior di Leib, lalu ada Mbak Astriani, yang juga peneliti senior di Leib. Lalu ada Mbak Dian Rositawati, sama seperti Mas Arsil dan Mbak Astriani, yang merupakan peneliti senior di Leib. Dan juga saya sendiri, Muhammad Tanjil Azizi. Lalu dalam penelitian ini kami juga dibantu oleh satu orang uh, asisten peneliti, yang adalah peneliti Leib juga, yaitu Mbak Nisrina Irbasati. Dan sebagai pembaca akhir dari dokumen kami yang kami banggakan bersama adalah Profesor David Cohen. Beliau adalah Senior Adjunct Fellow di East West Center dan juga Director of uh, the Center for Human Rights and Internal Justice di uh, Stanford University. Next. Ya, pembahasan uh, saya hari ini itu akan terbagi dalam tiga kelas terbesar, Bapak-Ibu. Pertama adalah terkait dengan latar belakang dan metode penelitian. Yang kedua adalah terkait dengan temuan-temuan uh, hasil penelitian. Yang ketiga adalah rekomendasi yang kami coba susun untuk kemudian uh, dapat dipertimbangkan sebagai uh, bahan atau dasar perbaikan uh, pelaksanaan tugas uh, pengadilan TIPIKOR. Next. Next. Ya kalau kita berbicara soal pengadilan tipikor ini tadi sudah sebenarnya sudah dicuplik oleh Yang Mulia Bapak Dr. Andi Samsan Ngamro bahwa kita tidak bisa melepaskan konteks pemberantasan tindak pidana korupsi hari ini dari masa reformasi ketika saat itu pada awal reformasi itu membawa semangat anti korupsi yang sangat besar mengingat masalah korupsi kolusi dan nepotisme itu adalah masalah yang cukup pelik dan besar ya sebelum era reformasi lalu kemudian pada tahun 2002 semangat ini diejawantahkan dengan pengesahan undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan ternyata undang-undang ini selain membentuk KPK juga memperkenalkan ada institusi baru yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan beberapa kekhususan pertama hanya mengadili perkara korupsi yang dibawa oleh KPK, dituntut oleh KPK begitu, lalu berlokasi di Jakarta Pusat, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lebih tepatnya. Lalu kemudian eh, memperkenalkan ada jabatan baru yaitu hakim ad hoc, yaitu hakim atau orang-orang yang direkrut sebagai hakim dari luar pengadilan untuk kemudian mengadili perkara korupsi. Pada dasarnya eh, eh, landasannya adalah adanya ketidakpercayaan publik pada saat itu terhadap kualitas dan integritas dari hakim pengadilan biasa. Lalu juga diperkenalkan adanya majelis hakim yang berisi lima orang hakim, di mana biasanya tiga, gitu yang lazim ya, lalu kemudian lima orang hakim, dan dengan mayoritas itu adalah hakim ad hoc. Lalu juga diperkenalkan adanya Tenggat-tenggat waktu penyelesaian perkara tipikor, begitu ya. Lalu dalam perjalanannya tahun 2004 pengadilan tipikor pertama kali berdiri di Jakarta Pusat. Kasus pertamanya adalah kasus uh, mantan gubernur Aceh pada saat itu Bapak Abdullah Puteh. Lalu kemudian uh, pada perjalanannya tahun 2006, seperti yang tadi sudah dicuplik juga oleh Yang Mulia Bapak Dr. Andi Samsan Ngamro bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusannya 012 016 019 2006 itu menyatakan bahwa segala peraturan tentang pengadilan tipikor di undang-undang KPK itu bertentangan dengan konstitusi, begitu karena menimbulkan dualisme uh, penyelesaian perkara korupsi. Jadi uh, dengan uh, konsep atau desain pengadilan korupsi, pengadilan tipikor. Menurut Undang-Undang 30 2002, perkara korupsi yang dituntut oleh KPK itu kemudian disedangkan di, pers di pengadilan tipikor, lalu kemudian perkara korupsi yang dituntut oleh kejaksaan itu akan disidangkan di pengadilan negeri biasa. Seperti kalau mungkin ada yang uh, familiar, kasusnya ACW uh, Nelu pada saat itu begitu ya. Nah, kondisi ini kemudian dilihat oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk ketidakpastian hukum karena ada dua institusi yang kemudian berwenang untuk mengadili jenis perkara yang sama nah untuk itu Mahkamah Konstitusi uh, membatalkan seluruh uh, pasal atau pengaturan tentang pengadilan tipikor dalam Undang-Undang tipik, uh, uh, KPK maaf lalu kemudian memerintahkan legislatif untuk menyusun Undang-Undang tersendiri tentang undang -undang, uh, pengadilan tipikor tiga tahun kemudian Undang-Undang 46-2009 lahir tentang pengadilan tipikor dan membawa beberapa perubahan ya salah satu uh, beberapa diantaranya adalah pertama Pengadilan tipikor itu tidak lagi terpusat di pengadilan negeri Jakarta Pusat, namun kemudian diduplikasi ke daerah-daerah. Kalau kita lihat di undang-undang pengadilan tipikor, itu ada di kabupaten kota, lalu untuk pertama kali akan dibentuk di setiap ibu kota provinsi, begitu. Nah, alasannya adalah karena pengadilan tipikor awal, ketika pembentukan menurut undang-undang KPK, itu membawa, eh, dalam eh, di publik itu membawa eh, ekspektasi yang eh, sangat tinggi, gitu ya publik sangat percaya dengan hasil dari pengadilan tindak pidana korupsi yang terpusat di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Untuk itu kemudian harapannya apabila ini kemudian diduplikasi ke daerah, maka akan membawa pemberantasan korupsi yang lebih baik di tingkat daerah. begitu. Lalu kemudian ada juga perubahannya, perluasan kewenangan dari pengadilan tindak pidana korupsi. Kalau tadinya hanya berwenang mengadili perkara yang dituntut oleh KPK, sekarang itu bisa yang dituntut oleh KPK dan kejaksaan terus kemudian perluasannya juga pengadilan tipikor menurut undang-undang 46 itu tidak lagi hanya mengadili perkara korupsi tapi juga mengadili perkara pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi lalu juga ada tindak pidana dalam peraturan lain yang disebutkan sebagai tindak pidana korupsi dan ada beberapa uh, karakteristik lainnya sebenarnya yang juga diatur uh, dalam undang-undang pengadilan tipikor namun uh, ternyata dalam perjalanannya Duplikasi ini kemudian tidak membawa kepuasan, gitu ya. Bagi publik, publik tetap merasa tidak puas dengan hasil kinerja pengadilan tipikor, terutama terkait dengan kualitas putusan dan juga terkait dengan kualitas dan integritas hakimnya. Nah, kondisi inilah yang kemudian membawa kami, LEP, itu menduga bahwa ada permasalahan terkait pasca-duplikasi pengadilan tipikor ke daerah pada tahun 2009, sehingga harapan untuk mengkopi, ya, mengkopi prestasi dan... Eh, harapan publik terhadap pengadilan yang tipikor yang baik yang tadinya di pengadilan negeri Jakarta Pusat ke daerah itu belum mencapai tujuannya next nah dalam penelitian ini kami punya tiga eh, pertanyaan penelitian dan juga tiga tujuan pertama adalah bagaimana pelaksanaan pengadilan tipikor setelah pembentukan undang-undang 4 tahun 2009 itu untuk melihat Evaluasi sebenarnya bagaimana kinerjanya itu juga berhubungan dengan pertanyaan penelitian kedua bagaimana kinerjanya ini sebenarnya untuk memetakan uh, apa saja permasalahan dan tantangan yang kemudian dihadapi oleh pengadilan tipikor dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya gitu nah sebagai hasil akhir dari uh, penelitian ini kami mencoba untuk melihat aspek-aspek apa saja sebenarnya yang bisa diperbaiki untuk, uh, untuk meningkatkan kualitas kerja dan fungsi dari Pengadilan Tipikor dengan merumuskan pilihan-pilihan rekomendasi yang bisa diambil oleh para pemangku kepentingan atau pengambil kebijakan. Next. Nah, di dalam penelitian ini kami menggunakan metode evaluatif di mana kami melihat apakah tujuan Pengadilan Tipikor pada saat awal pembentukannya itu tercapai ketika pengadilan tipikor kemudian diduplikasi di daerah-daerah, begitu -daerah, ya pasca tahun 2009. Ada lima aspek yang kami teliti. Pertama adalah kerangka hukum dan regulasi, begitu ya, untuk melihat. Ya daftar pengaturan, lalu tujuan pengatu, tujuan pembentukannya apa, lalu kemudian shifting atau peralihan dari Undang-Undang 30 2002 terus kemudian ke Undang-Undang 46 2009, apa alasan perubahannya dan lain sebagainya itu kami uh, uh, fokus kajiannya uh, salah satunya itu. Yang kedua adalah bagaimana pelaksanaan tugas dari Hakim Pengadilan Tipikor, terutama uh, Hakim Headhock ya, uh, karena Hakim Headhock adalah satu jabatan uh, baru di dalam Pengadilan Tipikor yang diperkenalkan gitu ya. Lalu bagaimana juga pelaksanaan tugas hakim karir dengan sertifikat hakim tipikor, bagaimana relasi hakim karir dan hakim tipikor dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah adanya aspek kelembagaan juga yang kami teliti bahwa pelaksanaan tugas hakim itu tidak mungkin bisa berjalan dengan baik kalau tidak ada dukungan dari aspek kelembagaan gitu ya. Nah, ada tiga hal yang kami lihat dalam terkait dengan aspek kelembagaan. Pertama adalah sumber daya manusia yang membantu hakim, kita sebut saja panitra misalnya panitra pengganti Lalu kedua adalah uh, 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 dukungan anggaran, ya, baik itu kepada pengadilan tipikornya maupun itu kepada uh, hakimnya. Yang ketiga adalah terkait dengan sarana dan prasarana. Bagaimana kelengkapan sarana prasarana uh, yang dapat menunjang dan mendukung pelaksanaan tugas uh, pengadilan tipikor. Lalu selanjutnya adalah uh, putusan putusan kami juga mengkaji untuk melihat sebenarnya permasalahan-permasalahan yang ada dalam tataran praktek begitu ya apa saja permasalahannya lalu kemudian melihat bagaimana uh, kualitas uh, uh, pertimbangan hakim, kualitas tuntutan, dan lain sebagainya. Dan juga yang terakhir adalah kami melihat kepada persidangan, bagaimana persidangan tipikor kemudian dilaksanakan. Ini kami lihat untuk uh, apa menelisik lebih dalam bagaimana relasi antara pengadilan tipikor dengan stakeholder terkait, terutama tadi yang disebutkan oleh Bapak Alexander Marwata, oleh KPK, Kejaksaan, bagaimana desain pengadilan tipikor kemudian mempengaruhi kinerja dari KPK dan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan perkara korupsi. Next. Ya, ini adalah metode pengumpulan data kami. Bapak ibu sekalian, pertama kami melakukan kajian kepustakaan baik itu peraturan perundang-undangan, literatur tertentu, putusan-putusan pengadilan, dan lain sebagainya. Nah, yang terpenting adalah dalam penelitian ini kami melakukan observasi, e, seperti yang disampaikan e, tadi sebelumnya, bahwa kami melakukan e, pemantauan pengadilan tipikor di lima daerah, bekerja sama dengan lima masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil di daerah Jakarta. Bandung, Medan, Surabaya, dan Makassar untuk melihat secara real gitu, ya, secara nyata di lapangan bagaimana pelaksanaan dan tantangan eh, apa namanya pelaksanaan tugas dari Pengadilan Tipikor, begitu ya. Lalu kami juga melakukan wawancara. Eh, ini sebenarnya tujuannya untuk kemudian eh, meng, memverifikasi hasil temuan kami dari, dari dari hasil observasi dan juga menambah Uh, apa namanya informasi lainnya yang kami butuhkan terkait dengan penelitian begitu ya kami mewawancarai uh, anggota legislatur pada saat itu ada anggota DPR ada dari uh, Kementerian Hukum dan HAM lalu kami juga mewawancarai pimpinan dan staf Mahkamah Agung lalu juga uh, kami mewawancarai hakim baik itu hakim karir dan hakim ad hoc kami juga melakukan wawancara kepada jaksa penuntut umum baik itu di KPK maupun di di, di kejaksaan uh, Agung begitu ya Lalu kami juga melakukan analisis putusan, seperti tadi saya sudah sampaikan juga bahwa kami menganalisis kurang lebih 944 putusan di setiap tingkatan uh, maksudnya dari semua tingkatan baik itu tingkat pertama, banding, kasasi ataupun PK yang telah berkekuatan hukum tetap gitu. Ini gunanya untuk melihat tadi tren bagaimana pertimbangan hakim terus kemudian apa saja sebenarnya permasalahan-permasalahan yang spesifik terjadi dalam setiap perkara tipikor dan lain sebagainya. Next. Ya, ini kesimpulan dari hasil riset kami, bahwa sebenarnya ada pertentangan antara ekspektasi dan realita terkait dengan pengadilan tipikor. Kalau kita lihat secara ekspektasi, setidaknya ada tiga ekspektasi. Pertama, ini pengadilan tipikor yang uh, pasca tahun 2009. Pertama adalah solusi atas ketidakpercayaan publik atas pelaksanaan tugas pengadilan biasa, dan juga hakim di pengadilan biasa. Yang kedua adalah keinginan untuk uh, uh, Memiliki penanganan korupsi yang efektif dan efisien, gitu ya. Yang ketiga adalah mengakhiri dualisme penanganan korupsi, seperti saya katakan tadi, sebelumnya perkara yang dari KPK dituntut di Pengadilan Tipikor, lalu yang dari Kejaksaan itu dituntut ke Pengadilan Negeri, gitu ya. Nah, tapi ternyata realitanya, Pengadilan Tipikor belum sepenuhnya mencapai tujuan pembentukannya. Setidaknya kami temukan ada lima permasalahan yang membuat pengadilan tipikor belum mencapai tujuannya tersebut. Pertama, ketidakjelasan konsep dan fungsi akimed hoc pada pengadilan tipikor. Yang kedua, disparitas beban kerja pengadilan negeri di tingkat provinsi. Yang ketiga, inefisiensi program sertifikasi hakim karir pada pengadilan tipikor. Yang keempat, ada problematika desain pengadilan tipikor dan implikasinya terhadap persidangan perkara korupsi dan juga yang kelima adalah terkait persoalan kelembagaan pengadilan tipikor sebagai pengadilan khusus begitu ya. Next. Next. Ya, kalau kita lihat sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan ekspektasi ya yang diatur kemudian dalam undang-undang pengadilan tipikor, kita pertama berbicara terkait dengan ad hoc ya. Nah, kalau kita lihat di pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Tipikor, itu ditentukan bahwa majelis hakim terdiri dari hakim karir dan hakim ad hoc. Nah, ini sebenarnya membawa konsekuensi, Bapak-Ibu sekalian, bahwa setiap majelis hakim harus ada hakim ad hoc-nya. Berarti setiap hakim ad hoc harus, setiap pengadilan tipikor, maksud saya di tingkat ibu kota provinsi, itu harus memiliki hakim ad hoc. Dan ini membawa konsekuensi yang lebih panjang, yaitu adalah kebutuhan pengadaan tenaga hakim ad-hoc di pengadilan-pengadilan tipikor, gitu ya, itu pertama yang kedua, kalau kita lihat di naskah akademik dan penjelasan, ada shifting alasan perekrutan hakim ad-hoc kalau tadi di undang-undang 30-2002 itu lebih ke arah ketidakpercayaan publik kepada uh, hakim biasa, lalu kemudian di undang-undang 46-2009, kemudian ditambahkan kebutuhan perekrutan hakim ad-hoc adalah terkait dengan ekspertisnya untuk menangani kompleksitas perkara-perkara korupsi yang uh, semakin rumit, begitu ya Uh, apa namanya uh, tipologi perkaranya begitu. Nah, tapi kalau kita lihat secara konsep uh, umum terkait dengan legal kalau kita uh, 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 kita ambil konsep dari legal itu kan sebenarnya ada dua konsep besar ya. Pertama adalah akim ad hoc sendiri yang memang direkrut berdasarkan keahliannya, tapi biasanya akim ad hoc ini dia tidak bersifat permanen. Dia hanya dipanggil ketika dibutuhkan saja ko, apa ko, kompetensinya begitu. Jadi dia tidak harus selalu ada di setiap perkara gitu Nah, di sisi lain itu ada hakim ad hoc, yang memang dia sifatnya adalah lejat, dia anggota masyarakat biasa yang kemudian dilibatkan dalam uh, dalam majelis hakim gitu. Nah, ini biasanya ada di setiap perkara tapi dia tidak membutuhkan kalian khusus. Nah, desain dari Pak hakim ad hoc ini ini ya di di Undang-Undang 43 ini ini kemudian menimbulkan dualisme atau kerancuan. Kita ini mau pakai sistem hakim ad hoc yang mana? Kita mau mengacu kepada ekspertis atau kita mau semata adalah pihak eksternal dari uh, pengadilan begitu ya. Lain yang ketiga, uh, kalau kita lihat di pasal 12 huruf D Undang-Undang Peradilan TIPIKOR, itu ada uh, apa namanya? kompetensi-kompetensi uh, tertentu yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Setidak-tidaknya ini bahwa ada uh, berpendidikan hukum atau sarjana lain berpengalaman di bidang hukum yaitu keuangan perbankan, pertanahan, pasar modal dan pajak. Artinya, kalau kita Runut ini sesuai dengan amanah undang-undang maka hakim ad hoc yang direkrut itu harus memiliki kompetensi atau kapasitas tertentu. next Nah, tapi uh, 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 pada praktiknya ada kebutuhan terkait dengan uh, tadi yang sudah saya katakan bahwa hakim ad hoc itu harus ada di setiap pengadilan tipikor, tapi ternyata itu sangat sulit dipenuhi dalam prakteknya Kalau kita lihat dari data ada 150 orang pendaftar per tahun, tapi tingkat kelulusan hanya 7 persen. Begitu ya, anggaran, padahal anggaran itu sudah 1,5 miliar setiap seleksi. Mungkin ini terlihat sebagai inefisiensi, tapi sebenarnya kalau kita lihat lebih jauh, tidak. Ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung pada dasarnya selektif terhadap pakai metode yang mendaftar, namun dan kemudian rendahnya angka Uh, pendaftar yang berkualitas itulah yang menyebabkan anggaran yang besar itu kemudian tidak bisa digunakan secara maksimal begitu ya. Jadi pertama masalahnya adalah sulitnya memenuhi kebutuhan Akimetek itu adalah kurangnya minat pendaftar berkualitas. Ini ada beberapa faktor sebenarnya, di hasil penelitian Bapak Ibu bisa mungkin lebih rinci membaca, tapi yang saya angkat yang menjadi uh, sangat uh, apa namanya ya, penting salah satu yang sangat penting adalah misalnya masalah insentif gitu. Insentif yang diterima oleh Akimetek itu tidak cukup kompetitif dengan uh, tempat kerja lainnya gitu Jadi ada dari hasil wawancara kami ada ad-hoc dari satu instansi tertentu, kemudian ketika ditanya oleh tim seleksi, uh, uh, apakah sudah tahu insentif apa yang didapatkan, terus kemudian ketika diberitahu, maka dia akan dia mengundurkan diri pada saat itu karena dirasa tidak kompetitif, begitu ya. Next. Lalu juga, kalau kita tarik lagi kembali ke tadi, bahwa ada kebutuhan untuk merekrut hakim ad hoc dengan kompetensi tertentu. Tapi pada faktanya, ternyata mayoritas hakim ad hoc itu berlatar belakang sarjana hukum. Kalau kita lihat tingkat pertama dan tingkat banding, itu 91,7 persen, maaf, itu hakim di tingkat pertama banding adalah hanya berlatar belakang sarjana hukum. Bahkan di tingkat kasasi itu 100% adalah sarjana hukum. Artinya apa? Artinya hakim ad-hoc ini belum memberikan uh, nuansa baru gitu ya di dalam majelis hakim gitu. Karena mereka hanya berlatar belakang keilmuan yang sama dengan hakim-hakim karir lainnya yaitu sarjana hukum gitu ya. Nah, kami melihat hal ini sebagai Uh, sistem, karena sistem seleksi dari akimetrik itu memang tidak menargetkan expertise tertentu syarat-syarat tadi, bahwa dia sarjana dan berpengalaman di perbankan, perpajakan, dan lain sebagainya itu hanya dijadikan sebagai satu syarat uh, umum di dalam uh, setiap seleksi tanpa uh, adanya uh, uh, sasaran kepada expertise-expertise tertentu ketika setiap seleksi begitu. bahkan hal ini bisa dilakukan misalnya analisis kebutuhan. Kalau kita lihat di perkara-perkara seperti yang tadi disampaikan Pak Alexander Marwata, kalau seandainya tipologi kasus-kasus korupsi itu lebih banyak terkait pengadaan barang dan jasa, maka ya sudah, perekrutan cukup menyasar ekspertis barang dan jasa misalnya. Nah, seperti itu. So, next. Ya, nah dari sulitnya melakukan pengadaan kebutuhan hakim ad-hoc, terus kemudian ternyata yang terpilih dari sedikit itu hanya berlatar belakang hukum, ya tidak juga mencapai tujuannya, ternyata hakim ad-hoc yang terpilih juga itu punya masalahnya sendiri. Pertama adalah masalah korupsi. Kita tahu sampai saat ini ada lima orang hakim ad-hoc yang tertangkap OTT oleh KPK. Nah ini sebenarnya cukup miris ya, bagaimana mungkin orang yang kita rekrut dari luar pengadilan, karena kita tidak percaya dengan pengadilannya, untuk menangani perkara korupsi justru tertangkap OTT karena menerima suap dalam menangani kasus korupsi. Itu kan menjadi salah satu yang sangat uh, miris ya. Dan juga ada masalah profesionalisme dan kualitas. Misalnya be belum uh, ada beberapa hakim ad hoc dari hasil wawancara kami yang uh, belum cukup banyak berperan dalam perumusan putusan misalnya atau dalam persidangan misalnya. Dan yang masalah profesionalisme ini ada beberapa hakim ad hoc yang kami temukan dari hasil wawancara juga itu ada yang masih berprofesi sebagai advokat, sebagai pejabatan. Selain masalah etik, profesionalisme, ini juga adalah pelanggaran terhadap undang-undang TIPIKOR itu sendiri. Next. Next. Nah, ini terkait dengan hakim karir, kalau kita lihat di undang-undang pengadilan TIPIKOR, ada satu pasal di pasal 10 ayat 3 itu mengharuskan hakim karir yang menangani, menangani perkara TIPIKOR, itu harus dibebas tugaskan dari perkara lain. Jadi dia tidak boleh mengadili perkara lain. Lalu ada juga, Hakim karir itu wajib memiliki sertifikasi atau sertifikat sebagai hakim pengadilan tipikor dari Mahkamah Agung. Ini adalah pengaturan di Undang-Undang Pengadilan Tipikor. Next. Nah, kita mulai dari pendekatan Mahkamah Agung terkait dengan sistem sertifikasi hakim karir. Kalau dari hasil wawancara kami dan hasil kajian kami, pendekatan Mahkamah Agung adalah melakukan sertifikasi hakim karir sebanyak-banyaknya untuk memenuhi kebutuhan pengadilan tipikor. Kalau kita lihat dari chart itu 44% hakim karir di Indonesia itu sudah punya sertifikat hakim tipikor. Nah, pada titik tertentu pada dasarnya sistem sertifikasi seperti ini berpotensi menghilangkan kekhususan para hakim tipikor. Karena seharusnya dia menjadi hakim punya sertifikat khusus, dia punya kompetensi khusus, tapi kemudian ketika semua hakim punya kompetensi sama, maka dia tidak lagi menjadi khusus. Next. Nah, dari oh, ulang, maaf Uh, walaupun uh, banyak hakim karir yang kemudian sudah disertifikasi hakim tipikor tapi ternyata hanya sebagian kecil hakim tip hakim yang punya sertifikat hakim tipikor itu yang kemudian bersidang kalau kita lihat dari chart di tingkat pertama hanya 13% dari hakim yang sudah disertifikasi itu yang menyidangkan perkara di tingkat banding hanya 20% dari hakim yang sudah disertifikasi yang menghadiri perkara Nah, mengapa permasalahan ini muncul? Kami mengidentifikasi masalah ini muncul akibat adanya masalah di sistem penempatan hakim atau penugasan hakim bersertifikat tipikor. Itu dia hanya bersidang, dia hanya bisa bersidang ketika menerima SK penempatan. Jadi, ketika untuk saat ini, ketika hakim karir itu selesai sertifikasi, terus mereka ternyata tidak langsung menerima SK penempatan sebagai hakim tipikor. Jadi, ada masa tunggu. Ketika mereka selesai menjalani sertifikasi, mendapatkan sertifikasi, mereka tidak langsung bisa diberdayakan. Padahal hal ini berdampak terhadap beban penanganan perkara yang tidak proporsional. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Alexander Marawata, bersidang sampai tengah malam, sampai jam 2 pagi itu adalah hal yang biasa, begitu ya. Karena jumlah hakimnya sedikit, tapi jumlah perkaranya banyak. Belum lagi dari jumlah perkaranya yang banyak, ternyata hakim karir itu dalam prakteknya tidak dibebas tugaskan dari kewajiban mengadili perkara lain. Beban perkaranya kemudian semakin banyak. Sebenarnya ini bisa diselesaikan dengan mekanisme data sering, yaitu menggunakan tenaga hakim di sekitar pengadilan tipikor, begitu ya, untuk uh, bersidang pengadilan tipikor. Tapi kemudian ada meka ada permasalahan juga terkait dengan mekanisme uh, pembiayaan gitu. Nah, dengan kondisi ini di sisi lain ternyata tidak ada insentif tambahan bagi hakim pengadilan tipikor. Sebejak uh, berlakunya PP 94 tahun 2012, uh, insentif tambahan sudah dihapuskan, padahal itu sidang sering dilakukan hingga larut malam lalu tidak jarang hakim tipikor itu kemudian mengeluarkan biaya pribadi misalnya untuk membeli makan dan lain sebagainya gitu untuk bersenang sampai malam. Nah, ini berdampak pada keengganan hakim-hakim karir untuk menjadi hakim tipikor. Dari temuan kami dari hasil wawancara, ada beberapa hakim yang kemudian enggan untuk dipanggil sertifikasi ada hakim yang kemudian dia menyembunyikan hasil sertifikasinya gitu. Nah ini kalau kita lihat dia akan menjadi lingkaran, dia akan balik ke atas uh, uh, di sistem penempatan, dia dia menunggu SK, tapi dia menyembunyikan hasil sertifikasinya. Ada yang tidak mau datang sertifikasi dan akhirnya masalah berulang. Hakim karir menjadi uh, ketersediaan hakim karir menjadi rendah lagi. Next, next nah ini uh, problematika terkait desain pengadilan tipikor yang kemudian disburse gitu ya disebar ke pengadilan-pengadilan di tingkat provinsi dan kabupaten kota pertama uh, adalah ada kendala akses kejaksaan ke pengadilan tipikor uh, bahwa uh, dari kabupaten kota ke provinsi itu tidak semua daerah punya akses geografis yang sama ada beberapa kejaksaan yang punya masalah dengan akses geografis lalu akses geografis ini kemudian menambah beban transportasi dan juga beban logistik yang meningkat. Padahal di sisi lain, kejaksaan itu anggarannya tidak terlalu mencukupi untuk melakukan perjalanan dinas tersebut. Lalu, adanya masalah tertutupnya kemungkinan penggabungan perkara. Bahwa sebenarnya dalam hukum pidana, ketika perkara itu berhubungan, maka dia bisa digabungkan ya, kalau bahasa pidananya konkursus begitu ya. Tapi ketika kewenangan pengadilan tipikor terbatas, hanya mengadili perkara tipikor money laundering. Dan juga uh, tindak pidana lainnya yang disebut sebagai tipikor, maka ini akan menghambat pergabungan perkara dengan perkara-perkara yang berhubungan, misalnya perkara perbankan dengan perkara uh, tipikor yang kemungkinan berhubungan seperti kasus ecw lalu perpajakan, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi tertutup kemungkinannya. Next, next, nah, kalau kita berbicara terkait dengan persoalan kelembagaan pengadilan tipikor sebagai kelembagaan khusus, nah, ekspektasinya di awal. Pengadilan Tipikor itu punya gedung pengadilan yang terpisah. Karena uh, harapannya supaya untuk melepaskan pengaruh uh, pengadilan masalah-masalah uh, di pengadilan uh, biasa itu uh, ke pengadilan tipikor begitu ya. Tapi ternyata realisasinya ini menemui hambatan. Pertama ketersediaan anggaran. Pada tahap awal uh, pembentukan uh, pengadilan tipikor 15 atau 13 pengadilan tipikor awal itu uh, dananya saja sudah dibutuhkan 14,5 M. Lalu kemudian pada saat itu ada sedikit permasalahan ketersediaan anggaran oleh Kementerian Keuangan, gitu. Jadi ada hambatan untuk penyediaan sarana dan prasarana. Dan ternyata ketika sudah dibangun, ada inefisiensi penggunaan gedung pengadilan tipikor. Ada beberapa pengadilan tipikor yang kemudian perkaranya sedikit, kemudian gedungnya tidak terpakai, digunakan oleh pengadilan lain. Dan juga, ini masalah uh, fasilitas, begitu ya. Uh, ada keterbatasan fasilitas keamanan. Tadi sudah disinggung sedikit oleh uh, Pak Alexander Marwata. Uh, bahwa uh, dalam uh, dari hasil observasi kami juga tahun 2015 itu hakim uh, pengadilan tipikor itu tidak punya akses khusus ke ruang uh, sidang lalu kemudian perlindungan bagi saksi itu juga uh, kemudian belum terlalu maksimal begitu next next Nah dari temuan-temuan kami, kami mengajukan beberapa rekomendasi. Sebenarnya lebih lengkapnya bisa dibaca di hasil penelitian kami. Saya berusaha akan konses karena waktu saya sudah semakin menipis, begitu ya. Uh, yang pertama adalah meninjau ulang kelembagaan dan kewenangan pengadilan tipikor. Pertama, uh, rekomendasi kami adalah tidak membentuk pengadilan tipikor di ibu kota kabupaten atau kota. Kita tahu dan tadi sudah saya paparkan bahwa kita punya masalah keterbatasan anggaran untuk membangun pengadilan baru begitu ya. Nah, menduplikasi pengadilan tipikor tingkat provinsi ke pengadilan tipikor tingkat kabupaten kota hanya akan uh, menambah masalah ini gitu, dan mengulangi permasalahan yang sama. Ini juga seharusnya menjadi warning ya bagi pembentuk uh, peraturan bahwa setiap peraturan itu punya konsekuensi begitu, termasuk konsekuensi anggaran. Nah, ketika sudah tahu bahwa uh, perintah merumuskan undang-undang bahwa ada perintah pembentukan pengadilan ya memang harus disiapkan anggarannya kalau tidak ada anggarannya tidak usah diatur begitu. Nah lalu kemudian untuk menangani masalah akses itu bisa dilakukan dengan pelaksanaan sidang perkara korupsi di PN terdekat atau yang biasanya kita kenal dengan sitting plat gitu. Jadi PN-PN terdekat ini dia menjadi apa namanya pengadilan sitting plat atau pengadilan satelit gitu ya dari pengadilan tipikor gitu. Jadi yang Nanti menjidangkan perkara dari tiap kabupaten kota itu ya pengadilan negeri di kabupaten kotanya. Ini akan ini akan bisa berjalan, tapi kalau memang didukung dengan satu sistem lainnya nanti akan saya eh, apa jabarkan di hakim dan hakim Lalu juga yang ketiga adalah memperluas kewenangan pengadilan tipikor untuk menangani perkara lain yang berhubungan dengan perkara korupsi. Misalnya tadi ada perkara perpajakan, perkara perbankan. Selama, misalnya, ya, misalnya, selama ada dakwaan terkait dengan tindak pidana korupsi, gitu, jadi itu bisa dipertimbangkan. Lalu, kemudian, meninjau ulang sistem sertifikasi dan distribusi hakim e, karir tipikor. Pertama adalah analisis kebutuhan jumlah hakim karir tipikor berbasis data. Bisa dilihat saja, misalnya, beberapa e, berapa perkara korupsi di setiap pengadilan, kemudian baru ditentukan bahwa kita butuh hakim karir bersertifikat tipikor sekian jumlah, begitu ya. Lalu kemudian itu bisa dilakukan kalau ada database hakim karir bersertifikasi tipikor tentunya yang update dan dapat digunakan. Terus kemudian mengubah mekanisme pemberian SK penempatan hakim karir tipikor. Nah ini menjadi penting apalagi tadi kalau terkait dengan rekomendasi yang sebelumnya yaitu menyelenggarakan sidang di pen-pen terdekat begitu ya. Jadi bisa jadi SK hakim tipikor itu diberikan setelah pelatihan atau misalnya. Ee, bersamaan dengan SK pengangkatan dan lain sebagainya begitu ya. Jadi hakim-hakim yang punya sertifikasi tipikor sudah mendapatkan sertifikasi itu sudah bisa langsung bersidang perkara tipikor. Jadi kemudian ketika dia ditempatkan di pengadilan-pengadilan dan tanda kutip pengadilan di sekitar ya di sekitar pengadilan tipikor dia langsung bisa menyidangkan perkara begitu. Lalu juga pelaksanaan tugas hakim ee, karir berdasarkan beban kerja. Nah, ini adalah pelaksanaan pasal 10 ayat 3 undang-undang tadi. Perlu di, uh, dipikirkan ulang tentang um, tetap mewajibkan peng, hakim pengadilan tipikor itu untuk bersidang perkara lain karena beban perkaranya sudah sudah sangat besar apalagi perkara tipikor punya perhatian publik dan lain sebagainya. Lalu juga harus dipikirkan ulang atau perlu dipikirkan ulang itu terkait dengan insentif tambahan hakim tipikor itu terkait dengan beban kerja. Lalu juga ada diklat berkelanjutan. Nah, tadi kalau kita lihat ada sistem penempatan yang menunggu SK jadi kan ada sekitar 4 5 tahun waktu tunggu nah ternyata tidak ada diklat lanjutan dari eh, yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung begitu ya nah kemudian dalam waktu 4 sampai lima tahun itu itu ada potensi ya materinya lupa dan lain sebagainya dan kemudian ketika sudah menjalankan tugas ada perkembangan-perkembangan hukum tertentu terkait dengan korupsi itu tidak tersampaikan dengan baik dengan eh, kepada eh, Hakim Tipikor Lalu meninjau ulang konsep dan praktik hakim ad tipikor. Yang pertama adalah mendesain ulang pola kerja hakim ad hoc. Kita harus menentukan, kita mau pakai sistem hakim ad hoc yang mana. Sebenarnya kalau kita mengacu kepada hakim ad hoc sendiri, itu adalah hakim berdasarkan keahlian. Maka seharusnya hakim ad hoc yang direkrut itu hanyalah Hakim ad hoc yang berdasarkan dengan keahlian. Ini akan menentukan banyak hal, misalnya proses seleksi, berarti kita proses seleksinya, kita harus melakukan analisis kebutuhan. Jadi, dilihat dari tipologi perkara, ini sebenarnya perkara banyak terkait dengan apa sih? Tipikor, pengadaan barang dan jasa kah, perpajakan kah, misalnya atau uh, apa namanya? Uh, perbankan kah dan sebagainya gitu ya. Ya udah kita langsung sasar saja ekspertis tertentu dari uh, hakim ad Lalu juga mendesain ulang mekanisme pelaksanaan diklat hakim ad Nah, ini menjadi penting juga karena pada saat ini hakim ad itu diklatnya berbarengan dengan hakim karir begitu. Padahal mereka kan punya kompetensi yang berbeda ya. Jadi seharusnya ada diklat yang terpisah dan materi yang berbeda dengan hakim karir begitu. Dan yang terakhir adalah penguatan panitera pengadilan tipikor eh, karena di, di, di undang-undang juga ada kepaniteraan khusus untuk pengadilan tipikor. Tapi ternyata pada prakteknya itu panitera pengganti itu belum ada yang khusus menangani, menangani perkara tipikor. Sama seperti hakim sebenarnya masalahnya. Nah, ini penting juga atau perlu untuk kemudian dipikirkan untuk menuju panitra pengganti khusus pengadilan tipikor. Nah, karena dia khusus pengadil, eh, apa bertugas di pengadilan Tipikor, maka seharusnya ada pendidikan dan orientasi untuk panitra pengganti di pengadilan tipikor. Next. Oke, okay, baik eh, demikian hasil paparan dari riset kami. Saya yakin sebenarnya ini tidak eh, belum mengcatcher semua permasalahan dan rekomendasi yang kami sampaikan nanti bapak ibu bisa membaca dari hasil penelitian kami mohon maaf juga mungkin ini waktu sudah kelewatan mohon maaf mbak Liza waktu benar-benar saya kembalikan kepada mbak Liza terima kasih bapak ibu ya terima kasih Aziz untuk paparannya yang sangat luar biasa tidak apa-apa lewat waktu sedikit sih karena memang temuannya sangat komprehensif dan juga banyak. Jadi saya ingin meng-highlight beberapa Bapak, Ibu, dan Rekan dari presentasi Rekan saya, AZ tadi, bahwa riset ini difokuskan untuk melihat tentang apakah tujuan pengadilan tipikor di awal itu sudah mencapai tujuannya pada saat ini. Dan ada lima faktor atau lima isu yang didalami di dalam riset ini. Yang pertama adalah kerangka hukum dan kebijakan. Yang kedua adalah tentang hakim di pengadilan tipikor. Yang ketiga tentang isu kelembagaan pengadilan tipikor itu sendiri, tentang kualitas putusan dan juga proses persidangan yang terjadi. Dan tadi menarik untuk yang hakim ad hoc Azim menyebutkan dan juga meng-highlight bahwa ternyata eh, hakim ad hoc eh, desainnya masih rancu di dalam kerangka hukum dan kebijakan, sehingga masih dipertanyakan ini sebenarnya yang mau dicari adalah ekspertisnya atau semata-mata hanya dari eksternal. Dan ternyata tadi disebutkan bahwa eh, hakim ad hoc sampai saat ini belum memberikan nuansa baru karena misalnya ada permasalahan tidak ada analisis kebutuhan dalam seleksi hakim ad hoc tipikor dan juga tidak jelas ekspertis apa yang mau dicari untuk eh, hakim eh, tipikor di satuan kerja tersebut dan ada dua isu lainnya. Yang kedua adalah disparitas beban kerja dan inefisiensi sertifikasi hakim karir tipikor, di mana tim peneliti menyebutkan bahwa pandangan atau sikap Mahkamah Agung adalah mencetak sebanyak-banyaknya hakim dengan sertifikasi uh, tipikor. Tapi dalam realitanya, hanya sebagian kecil hakim karir uh, bersertifikasi tipikor tersebut yang bersidang. Tadi disebutkan ada masa tunggu, kemudian ada isu beban kerja yang tidak profesional. Tidak ada insentif tambahan, dan belum lagi ditambah sidang-sidang tipikor hingga larut malam. Yang kita juga bisa lihat sendiri dari berbagai liputan dan juga eh, sidang yang bisa diakses oleh publik. Dan terakhir adalah tentang problematika desain pengadilan tipikor. Tadi disebutkan ada tiga permasalahan kendala akses kejaksaan ke pengadilan tipikor. Kemudian, yang kedua adalah tenggat waktu penyelesaian perkara tipikor yang tidak realistis, sehingga tadi. Eh, konsekuensinya adalah majelis hakim tipikor harus sidang sampai larut pagi. Kemudian juga tertutupnya kemungkinan penggabungan perkara dalam kasus-kasus uh, tindak pidana korupsi. Dan rekomendasi tadi sudah uh, lengkap dan komprehensif disampaikan oleh AZ. Dan jika Bapak-Ibu uh, peserta dan juga Bapak-Ibu lainnya yang hadir dalam webinar ini hendak membaca secara lebih detail dan juga lebih lengkap mengenai penelitian ini, Uh, mohon tunggu sampai akhir dari acara ini karena setelah sesi diskusi dan juga tanya jawab akan ada peluncuran uh, hasil riset dalam bentuk buku yang nanti bisa diakses oleh uh, bapak ibu dan selanjutnya menarik untuk melihat tanggapan dari tiga penanggap kita yang hadir pada hari ini ada ibu Nani Indrawati selamat pagi Bu Nani selamat Pak Chandra Hamzah selamat pagi uh, saya manggilnya Bang Chandra ya karena kebiasaan Bang Chandra Kemudian, selamat yang ketiga. pagi. Good afternoon, Prof. Simon. Selamat siang, Prof. Simon, waktu Australia. Baik, good afternoon. Ya, terima kasih uh, para penanggap untuk uh, kesediaannya hadir dalam uh, sesi webinar dan peluncuran buku oleh Live dan East West Center untuk sesi tanggapan ini. Jadi, saya nanti dari Ibu Nani dulu, kemudian ke Bang Chandra, baru ke Profesor uh, Simon, dan untuk Ibu Nani, Bu ada beberapa pertanyaan dari kami untuk Ibu Nani sebagai hakim dan juga hakim tipikor terkait dengan temuan-temuan permasalahan tadi yang sudah disampaikan oleh Aze. Pertama Bu Nani sebagai hakim yang tentunya pernah dan masih menangani perkara tipikor sampai saat ini, bagaimana tanggapan Bu Nani terhadap temuan-temuan LIP yang tadi menyebutkan ada permasalahan dalam pengelolaan hakim karir, kemudian ada beban kerja yang tinggi, tidak ada insentif tambahan, sidang sampai pagi dan lain-lainnya. Bagaimana Ibu dan rekan-rekan Bapak Ibu hakim selama ini menyikapi masalah-masalah tersebut, Bu? Baik, terima kasih Ibu Lisa Fariha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan yang saya hormati, um, Mbak Lisa, beserta teman-teman Lab, serta... Um kedua penanggap Pak Chandra dan Profesor Simon dan juga Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati dan banggakan. Berbahagia sekali hari ini saya diundang oleh Lip untuk menjadi penanggap. Menjawab pertanyaan Ibu Lisa tadi, bagaimana tanggapan saya terhadap temuan Lip saya? Terus terang sudah membaca buku yang dikirim oleh Lip ya dari hasil penelitian dan juga tadi telah menyimak presentasi dari Mas Aziz memang apa yang ditemukan oleh LEP itu benar adanya tentang satu tentang beban kerja yang tinggi bahkan dapat dikatakan sangat tinggi ketika hakim tipikor itu bertugas di pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri. Berbeda dengan pengadilan tinggi ya, karena kami kan tidak si, tidak bersidang yang sesungguhnya, hanya membaca putusan saja, tidak bertemu para pihak, sehingga banyak waktu kami untuk membawa berkas bisa dipelajari di rumah dan sebagainya. Ketika kami menjadi hakim di pengadilan negeri, itu sebagaimana tadi telah disampaikan, oleh Mas Aziz di ketentuan pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Tipikor dikatakan bahwa selama menyidangkan kasus Tipikor um, Hakim karir itu dibebas, tugaskan dari menyidangkan perkara lain. Tetapi waktu itu, di sekitar tahun 2009 atau 2010, Mahkamah Agung mengeluarkan suatu surat edaran. Surat edaran yang mengatakan, kalau saya tidak salah ditandatangani oleh Bapak Mapong, waktu itu WKMA Judicial yang mengatakan bahwa pasal 10 ayat 3 itu diartikan bahwa di hari yang sama, ketika menyidangkan perkara tipikor, hakim tidak boleh menyidangkan perkara lain ya ketika saya menjadi hakim tipikor di tahun 2009 sampai 2013 di pengadilan tipikor Jakarta Pusat karena gedung gedung pengadilan tipikor itu terpisah pengadilan tipikor ada di Rasuna Said sedangkan kantor saya di di Jalan Gajah Mada sehingga kami yang bersidang ke gedung Rasuna Said itu memang fokus sidang untuk Perkara tipikor, jadi tidak tidak bercampur dengan perkara lain, ya karena gedung yang terpisah yang cukup jauh satu di selatan, satu di Jakarta Pusat. Tetapi ketika sudah pindah ke Bungur Kemayoran dan saya menjadi Hakim Tipikor kembali setelah saya menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di, di tahun 2014, gedung menjadi satu. Nah, sehingga ketika saya datang jauh-jauh dari jalan Ampera ke Bungur, anggota saya sudah bersidang. Saya datang pagi-pagi, rupanya yang lengkap itu lebih dulu perkara lain. Ya, sehingga mereka, Oke. anggota saya, bersidang perkara lain. Nah, sehingga saya menunggu, sedangkan saya tugas saya banyak di Pengadilan Jakarta Selatan. Nah, itu satu gedung ini juga menimbulkan masalah lain karena ternyata apa yang disampaikan oleh Mahkamah Agung tidak sepenuhnya dipatuhi. Di hari yang sama, hakim masih menyedangkan perkara-perkara lain. Kemudian di masa saya, di tahun 2011 sampai dengan 2012 ya, eh 2009 sampai 2012 awal saya memperoleh tunjangan khusus sebagai hakim tipikor. Di awal malah tidak dikurangi pajak. Saya mendapat transportasi dari Jalan Gajah Mada ke Rasuna itu 5 juta sehingga total saya waktu itu kalau saya tidak salah sekitar 18,5 juta. Sehingga ketika harus bersidang sampai dini hari, tadi dikatakan bahwa kadang-kadang hampir hampir selalu ketika menjadi hakim tipikor di Jakarta Pusat ya itu hampir selalu sampai dini hari. Sehingga berita acara dalam satu hari sidang itu dua, karena sudah hari yang berbeda. Nah, ketika tidak lagi mendapat apa tunjangan, tentu juga banyak hal yang, ya, kasarnya, seperti yang dikatakan Mas Aziz tadi, satu bensin, ya, perjalanan kita, yang kedua juga makan kita selama itu paling tidak dua tiga kali ketika bersidang itu kan siang malam bahkan sampai kemudian dini hari pagi hari Uh, harus dengan uang pribadi belum beban kerja membuat putusan Pak Chandra tahu itu berkasnya setinggi satu meter ya Pak Chandra ya setinggi uh, meja kita yeah. ini uh, ya kan Pak nah <laughs> untuk itu berat sekali memang nah ketika masih ada tunjangan hakim-hakim ini uh, ingin sekali dipanggil uh, training uh, hakim tipikor kemudian di masa saya masih selektif sekali Mbak Liza artinya bahwa ada teman-teman yang nggak lulus ketika pretes mereka dieliminasi, uh, istilahnya pulang, pulang di ya, awal, ya, persyaratannya, atau di, di benar-benar dideteksi. Apakah ada catatan tidak di sungguh-sungguh waktu itu sehingga ada yang ingin dan tidak bisa, ada yang ingin bisa proses, tetapi uh, di awal proses dia harus pulang lebih cepat. Nah, karena tidak lulus dalam pretest sehingga kami uh, sangat apa ya bangga banget menjadi hakim tipikor itu di luar apa uh, tunjangan khusus tipikor itu karena yang lulus ini ada su sudah melalui suatu proses yang berat nah kemudian uh, tadi beban kerja tidak ada insentif kemudian satu lagi tadi apa mbak Lisa uh, proses persidangan itu bu yang sampai pagi nah proses persidangan di masa saya dulu ya pak Chandra uh, belum belum ada apa ya uh, mekanisme menyidangkan saksi itu langsung misalnya lima tujuh langsung deret-deret karena waktu itu saya pun patuh kepada ketentuan dalam puhab. bahwa antara satu saksi dengan saksi lain tidak boleh saling mendengarkan kan sehingga satu persatu kami periksa nah itu tentu menimbulkan suatu proses yang lebih panjang dan uh, saya meskipun tahun 2009 Sempat mengalami uh, bersidang dengan KPK, yang punya kewenangan penuntutan dari Sabang sampai Merauke, dan hanya KPK saja yang dituntut oleh Kejaksaan itu disidangkan di Pengadilan Negeri. Saya sempat mengalami hal serupa tentang itu, dan uh, memang saya sampaikan kemarin. Kebetulan di kantor saya kedatangan KPK, dan Pak Alex sekarang sedang ada di Pontianak. Ini uh, i, um, sa saya sampaikan bahwa saya begitu nyaman, meskipun sidang sampai dini hari. Karena ketika sidang dengan KPK itu waktu sudah tahanan sudah mau habis, saya menjadwalkan sidang seminggu tiga kali ya kita sidang di, kemudian jam sekian sampai sekian hari dan semua bisa terlaksana. Itu yang membuat kelelahan fisik saya berkurang ketika bekerja dengan ya orang-orang yang cukup profesional KPK waktu itu. Demikian Mbak Lisa sementara ya. ini ya baik terima kasih Bu Nani jadi kita tahu ya ini dari first hand experience bagaimana hakim apalagi Bu Nani tadi menyebutkan e, dari awal e, sebelum 2009 ya Bu masa-masa e, 2009, ya, 2009 saya dari 2009, 2009 awal ya, ya 2009 di mana waktu itu Bu Nani menyatakan persyaratan dan prosedur untuk menjadi hakim hoc tipikor itu sangat ketat kemudian saat ya. itu masih ada tunjangan khusus. Ya. pertanyaan saya seleksinya ya? Mbak Mbak Lisa Bu Lisa ya, saya seleksi itu tahun 2006 ketika saya menjadi asisten tetapi kemudian turun ke pengadilan negeri ya. setelah tiga tahun menjadi asisten 2009 itu jadi seleksi saya sudah 2006 yang sangat selektif sekali waktu itu menjadi hakim tipikor. baik, baik Bu Nani Nah berikutnya Bu Nani terkait dengan uh, perkara korupsi kita tahu perkara korupsi kompleks kompleksitasnya tinggi dan kemudian uh, permasalahannya semakin baru update setiap harinya. Nah ini kan terkait dengan bagaimana hakim mengupdate atau memperbarui pengetahuannya tentang isu-isu yang terkait dengan uh, tindak pidana korupsi dari hasil riset lab uh, hasil temuan kami adalah tidak ada diklat lanjutan setelah sertifikasi hakim tipikor untuk para hakim pengadilan tipikor. Bagaimana menurut Ibu, terkait ini, apakah misalnya Mahkamah Agung seharusnya membuat diklat lanjutan terkait dengan isu tipikor atau menyerahkan kepada hakim untuk mengupdate sendiri pengetahuannya? Ya, baik. Terima kasih, Bu Lisa. Saya jawab pertanyaan tersebut. Memang, saya kemarin berkomunikasi atau chatting ya dengan Pak Kapus diklat. Yang saya pastikan bahwa memang tidak ada diklat berkelanjutan ya, diklat lanjutan dari diklat pertama ya. menjadi hakim tipikor memang tidak ada. dan itu juga tidak ada pada sertifikasi yang lain, Mbak, seperti niaga ataupun lingkungan hidup. Ya. yang yang kemudian apa pendalaman materi lah istilahnya. Kecuali untuk niaga di awal-awal generasi dulu itu masih ada ada peran serta pihak lain yang kemudian Para hakim niaga ini uh, dikirim di untuk seminar, the workshop, dan sebagainya. Nah, uh, saya juga tentu berharap bahwa tidak hanya ed, uh, tidak hanya tipikor, tetapi juga untuk materi-materi lain seperti lingkungan hidup maupun um, niaga itu ada diklat pendalamannya. Artinya uh, diklat yang berkelanjutan. Karena jika me, me, apa, menyerahkan sepenuhnya kepada hakim, tidak semua hakim kan istilahnya suka belajar ya, suka membaca sehingga dengan dipanggil diklat kembali tentu terpaksa dalam tanda petik membaca belajar dan se selanjutnya. Nah, tentu um, mungkin ada peran serta dari pihak lain termasuk LEP untuk bisa melakukan diklat berkelanjutan ini. Sebenarnya materinya juga sama sulitnya dengan lingkungan hidup kan, artinya menyangkut bumi ya. kita uh, yang yang juga penting sekali dan LEP juga turut serta uh, dalam proses-proses pelatihan -proses untuk Lingkung, uh, di, sertifikasi lingkungan hidup. Satu hal lagi, mbak mbak Lisa, uh, keunikan tipikor ini, ketika hakim bersertifikat niaga maupun lingkungan hidup, mempunyai satu SK Ketua Mahkamah Agung, lulus diklat, yeah. bersertifikat, mempunyai SK, dia pindah kemanapun SK itu melekat. Jadi ketika pindah ke pengadilan uh, uh, niaga yang lain, langsung bisa bekerja karena dia telah mempunyai SK. Namun berbeda dengan Tipikor uh, ini ketika pindah harus diusulkan kembali. Ya, kecuali seperti saya sekarang sedang menduduki jabatan sebagai pimpinan karena secara ex officio adalah ketua wakil ketua Pengadilan Tinggi Tipikor ya di Pontianak. Yes. Tetapi untuk hakim harus diusulkan kembali jadi ada proses yang yang bertambah uh, apa uh, memperpanjang proses itu masih ada demikian, jadi tidak serta merta bisa langsung menyidangkan perkara tipikor itu itu pengalaman yang saya hadapi ketika saya dari Jakarta Pusat dipromosikan sebagai wakil ketua Pengadilan Negeri Selong di Lombok Timur, saya diusulkan ya. oleh PT Mataram untuk menjadi hakim tipikor sehingga saya bersidang dari Lombok Timur ke Mataram yang Lombok Barat, -Barat itu selama dua setengah tahun waktu itu. Kemudian saya dipromosikan sebagai wakil Jakarta Selatan saya diusulkan kembali oleh Mahkamah Agung untuk menjadi hakim tipikor pada pengadilan negeri Jakarta Pusat. Jadi ada proses yang tidak melekat, tidak seperti uh, hakim niaga sepanjang dia pindah ke pengadilan niaga, yang lima pengadilan itu, atau hakim lingkungan dimanapun dia berada, ada kasus lingkungan melekat, ya. dia bisa langsung menyidangkan ya. hal tersebut. Itu Mbak Lisa. Ya. Jadi memang kalau dari paparan Bu Nani, ada perbedaan ya Bu, kalau kita melihat jenis-jenis sertifikasi yang ada di Mahkamah Agung, Tipikor yeah. ini punya keunikan dan kekhususannya sendiri. Iya, nah, yeah, betul uh, Mbak. Bu Nani, uh, tadi menarik tentang diklat lanjutan, uh, jadi sebenarnya ini salah satu hal yang kita bisa dorong bersama ya Bu, bukan hanya untuk yeah. sertifikasi Hakim Tipikor, tapi juga untuk pelatihan sertifikasi yang lain. Tadi Bu Nani menyebutkan misalnya terkait dengan lingkungan, Bagaimana uh, Mahkamah Agung juga bisa menyediakan uh, dan memfasilitasi diklat lanjutan atau kita biasa menyebutnya advance training sehingga ada pembaruan ilmu yang diberikan kepada para hakim. Meskipun tentunya ini juga harapan kita semua sebagai publik dan juga pengawas peradilan bahwa hakim sendiri uh, harus terus mengupdate uh, pengetahuannya di luar dari diklat diklat atau bimtek yang diberikan oleh Mahkamah Agung. Iya. Yeah. Iya, um, uh, saya boleh menambahkan satu hal lagi Lakan, Buna, uh, tentang pengadilan uh, di, di provinsi. Ya. Artinya pengadilan istilahnya lebih itu duplikasi pengadilan tipikor ya di provinsi-provinsi ya, provinsi di luar uh, Jakarta. Salah satu di um, Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Pengadil uh, ini kan wilayah hukumnya kan se Kalimantan Tengah ya. Ketika saya bertugas di PT Palangkaraya persidangan di pengadilan negeri Palangkaraya itu tidak cukup ringan loh untuk menghadirkan terdakwa seperti yang tadi juga sudah dipresentasikan Mas Aze. Seperti misalnya wilayah itu kan ratusan kilometer jaraknya. Artinya bahwa untuk bisa membawa e, para apa, e, terdakwa dan saksi-saksi itu tentu membutuhkan biaya yang besar. ya. Artinya cukup efektif nggak sih? Kadang-kadang e, persidangan itu hanya, tidak hanya ya, tetapi korupsi terhadap uang 50 juta, sedangkan prosesnya ya. membutuhkan waktu yang, Betul. Eh, membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang jauh lebih besar dari itu. Worth it nggak yang seperti ini? Nah, itu perlu juga menjadi bahan pertimbangan. Itu, Mbak. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Bu Nani, atas uh, tanggapannya. Nanti kita bertemu lagi ya, Bu, di sesi uh, ya. tanya-jawab. Ya. Selanjutnya, saya ber Alim saya mohon kepada, izin mohon izin untuk apa off kamera ya karena up and ya. down ini internet saya nanti saya Baik. buka kembali ketika giliran saya ditanya terima kasih mbak ya terima kasih bu nani selanjutnya kita beralih kepada penanggap kita yang kedua bang chandra hamza halo bang chandra setelah paparan dari uh, az uh, mewakili tim peneliti lab bang chandra ada uh, dua pertanyaan yang uh, ingin uh, saya berikan kepada Bang Chandra untuk direspon. Karena menarik di sini Bang Chandra adalah uh, bisa dibilang pelaku sejarah dari pembentukan Undang-Undang 30 tahun 2002 yang juga melandasi pembentukan pengadilan uh, TIPIKOR dan juga uh, Bang Chandra uh, pernah uh, terlibat langsung di dalam penindakan dan pencegahan tidak pidana, pidana korupsi uh, sebagai pimpinan KPK. Pertanyaan pertama adalah <tuh> Menurut Bang Chandra, apakah desain pengadilan dan hakim TIPIKOR pasca tahun 2009 itu masih sesuai dengan tujuan dan harapan awal ketika pengadilan TIPIKOR ini dibentuk? Bagaimana Bang? Ya, makasih. <coughs> Selamat pagi semua ya, Bapak-Bapak, Ibu. Saya nggak mau pakai greeting yang kepanjangan ya. Uh, macam-macam lah, nanti kalau agama kita 100, greeting kita 100. <coughs> Baik Bang. <coughs> Selamat pagi, salam sehat semua. Oke, okay, itu yang pertama. Uh, yang kedua, apa -apa, uh, terhadap pertanyaannya. Uh, jadi begini, kalau kita bisa bicara sejarah ya, uh, dianggap saya sebagai pelaku sejarah. Uh, mungkin saya sendiri juga 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 sudah jadi manusia sejarah kali ya. <laughs> uh, jadi awal muasalnya adalah bahwa pengadilan di TIPIKOR memang didesain awalnya hanya untuk menerima perkara korupsi yang diajukan oleh KPK. Itu, itu desain awalnya. Nah, di, di situ bisa dilihat di Undang-Undang 30 tahun 2002. Ya. Di situ wilayah, wilayah hukumnya meliputi seluruh Indonesia. Wilayah hukumnya meliputi seluruh Indonesia. Jadi, uh, itu kata kuncinya. Dan dibentuklah pengadilan negeri Jakarta Pusat. ya Di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Begitu. Nah, eh, uh, Kemudian memang dimungkinkan dibentuk di pengadilan-pengadilan yang lain, tetapi itu inline dengan dibentuknya cabang-cabang KPK. Ya, jadi karena didesain untuk di, uh, hanya dari KPK, maka kalau misalnya cabang KPK dibangun dibentuk di daerah, misalnya Medan atau Palembang, maka di, maka dibentuklah pengadilan tipikor. Jadi desain awalnya begitu. Dan nah, itu kemudian oleh Mahkamah Konstitusi dianggap. Uh, apa namanya uh, menimbulkan uh, mas ada masalah di equality before the law-nya ya. Ada du uh, ada dualisme di situ. Ya, kita terima aja itu seperti itu ya. Nah, jadi uh, apa namanya uh, kejaksaan juga bisa ngajukan ke sana. Nah, kemudian itu yang pertama ya. Jadi nah, uh, hal yang kedua yang filosofi awalnya adalah mengenai hakim ad hoc Jujur saja, AKM ad hoc yang ada di pada saat Undang-Undang 30 2002 dibentuk itu lebih kepada integritas sebenarnya, bukan masalah ekspertis. Oke. Okay. Ya. Itu integritas. Jadi bukan masalah ekspertis ya. Nah, ekspertis itu kemudian muncul belakangan. Saya juga kurang paham. Tetapi pada saat itu timbul ketidakpercayaan, ya. Tidak percayaan. Nah, jadi kalau uh, kemudian ekspertis itu kemudian dikedepankan, uh, uh, mungkin bisa kita diskusikan. Nah, kemudian kita lihat dari jumlah perkara yang ada masuk di KPK. Saya uh, tadi saya coba lihat ini ya, perkara yang ada di KPK di tahun 2020 kita mulai 2019 lah, 119 itu suap perkara suap, pengadaan barang dan jasa berapa? Cuma 18. Di tahun 2018, 168 suap. Pengadaan barang dan jasa berapa? Cuma 17. Di tahun 2020, jumlah perkara ini mau menurun ya. Tadinya total 2019, 145 perkara total KPK yang uh, bawa. Di tahun 2020 terjadi penurunan cukup drastis, cuma 91 perkara. Dari 91 perkara, 55 apa? Suap. Berapa pengadaan barang dan jasa? 27. Ya, begitu juga di tahun 2021 ya, data ini pertanggal kapan ini? 12 suap dan 7 pengadaan barang dan jasa. Jadi perkara-perkaranya adalah banyakkan suap, ya. Nah, dengan begitu kita bisa apa namanya? menilai sebenarnya dibutuhkan apa gitu ya. Dan perkara suap itu sudah ada sejak zaman Londo gitu ya sejak zaman Belanda gitu ya. Uh, dari dari 30 pasal ya undang-undang uh, itu cuma lima pasal yang baru gitu ya. 25 pasal uh, itu sisa-sisa Belanda. Yang baru cuma pasal 2, pasal 3, pasal 13, pasal 12 B besar, yang lain sisa Londo lah. Gitu loh. Nah, jadi perkara suap itu sejak zaman dulu. Jadi kita perlu lihat lagi, begitu ya. Keberadaannya adalah masalah uh, kepercayaan. Nah, artinya, kalau memang masalah integritas yang jadi filosofinya, maka seleksinya adalah seleksi integritas. Ya, seleksi integritas jadi bukan se uh, seleksi yang lain. Oke, okay. nah, bagaimana kemudian kalau mas perkaranya rumit gitu? Segala macam tadi, Bu Nani, ya, ya, ya. mungkin sekedar menyerempet tiket Bu Nani, ya, uh, ya Bu. Kebetulan kita satu periode, Bu, ya. Nah dulu KPK uh, sangat mendorong. Waktu itu saya, saya kita berkunjung atau saya lah berkunjung beberapa kali di uh, pengadilan tipikor yang ada di sekarang ditempati oleh ombudsman. Ya, ruangannya kita coba perbaikin, uh, ruang tunggunya, ruang tunggu apa jaksa kita coba perbaikin. Kemudian kita bicara dengan seknek fasilitas hakim kita dorong kita bicara dengan Mahkamah Agung. Kita sendiri dari KPK konsen, karena kita paham sekali hakim itu jungkir balik sampai malam. Dan Ibu Ibu Enani benar sekali, satu meter itu berkas gitu ya. Eh uh, tetapi tetapi ada uh, ada hal yang menyenangkan. Jadi di tipikor itu waktu itu uh, kita punya keyakinan, hakim punya keyakinan, kita semua punya keyakinan. Kita men menyidangkan perkara benar-benar benar-benar benar gitu loh pengacara pun saya bicara senang. Jadi di kalau di perkara di tipikor itu paling senang banget. Ada dua dua tempat pengacara yang senang. Satu tipikor, kedua Mahkamah Konstitusi. Karena di situ mereka bisa mengeluarkan seluruh ilmunya. Jadi bukan 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 masalah uh, di luar keilmuan, profesionalitas mereka mereka mati-matian untuk pengacara-pengacara itu untuk mem untuk membela hak-haknya si klien gitu. Dan itu menyenangkan gitu ya perkara itu menyenangkan gitu ya. Hakim yang menyidangkan pun menyenangkan kalau nggak ada macam-macamnya. Karena profesionalitasnya diuji. Nah, mengenai masalah profesionalitas mungkin ya, yang tadi Ibu Nani sampaikan uh, ada baiknya dibuat semacam SKP. Karena sertifikasi itu, sertifikasi itu bisa menjadi jamuran. Ya, kalau tidak di-upgrade. Ya. Atau di, ya, up di upgrade Iya. Uh -uh. Uh, saya punya teman uh, namanya Marsilam Simanjuntak ya, dia itu sebenarnya dokter, gitu ya. Cuma udah nggak ngerti lagi dokter. Saya punya teman namanya uh, Pak lupa saya lupa Pacip Pak siapalah gitu ya, dia itu dokter gigi. Cuman lebih banyak ke finance, dia nggak ngerti lagi dokter gigi, gitu ya. Cuman, dokter gigi kok ke finance Pak ya, begitulah sejarahnya. Jadi mesti ada upgrading, upgrading. Nah kalau di dunia profesi dikenal yang namanya SKP, ya. Jadi hakim sertifikasi, dan saya sepakat dengan Bu Nani, bukan cuma tipikor. Ya. Untuk lingkungan juga, untuk yang lain juga, setiap pemegang sertifikat untuk setiap keahlian, itu misalnya diwajibkan 3 SKP atau 5 SKP setiap tahun. Sama seperti pengacara pasar modal misalnya. Sertifikasi saya di pasar modal, itu akan hangus kalau saya nggak ngambil SKP. <tid> Tidak berlaku lagi, gitu ya. Nah, kapan waktunya SKP ya? Mungkin dari Mahkamah Agung atau dari mana <tuh> Mahkamah Agung bisa mengkoordinir uh, sertifikat apa uh, SKP harus diambil misalnya 5. Nah, kesempatannya bisa di bulan Februari, Maret, April tergantung dibuka. Jadi mereka itu punya waktu untuk mengaturnya sendiri. Jadi mungkin uh, apa ya uh, SKP ini perlu diterapkan di Mahkamah Agung juga ya sebagai sebagai profesi hakim untuk melakukan uh, okay. pengkinian dari itu. Nah, kemudian uh, hal yang lain yang perlu terhadap uh, penelitian ya. Uh, mungkin sekedar saran. Jadi bukannya tidak ditarik ke kabupaten, tapi wilayah kerjanya. Ya. Jadi bukannya masalah ditarik ke kabupaten jadi sehingga ada 500 pengadilan tipikor, bukan begitu ya. Tetapi wilayah satu pengadilan tipikor memiliki memiliki wilayah kerja. Nah, kita ini sering sekali, sering sekali Uh, uh, melakukan pendekatan yang bersifat strukturalis, ya, bersifat strukturalis misalnya. Kalau di situ ada ada polsek, mesti ada kodam, eh kodim, gitu ya. Ada kodam, ada ada kemudian ada tripikal. Jadi kita bikin semuanya secara strukturalis. Kita mungkin kurang melakukan pendekatan secara fungsional, ya. Nah kita lihat aja, kita lakukan analisa beban kerja, kira-kira di mana. Jadi bukan cuma tipikor, bahkan banyak pengadilan-pengadilan negeri yang yang uh, perkaranya sedikit sekali, sangat sedikit Pahal. gitu ya. ya. Apalagi <laughs> kalau melihat ke pengadilan tinggi. <laughs> iya, iya. Uh, ada ada yang jadi, ya eh, udahlah kita mancing aja lah di sini gitu ya. <laughs> Kenapa nggak digabungkan gitu lah Jadi kita pendekatan jangan struktural, tapi fungsional. Kalau perkara sedikit ya wasting time, juga kasihan hakimnya. Hakimnya juga menghabiskan umur di pengadilan negeri mana lah gitu ya yang jauh-jauh nggak -jauh, ada perkara Sia-sia dididik jadi hakim, gitu ya. Jadi mungkin lebih bagus kita mencoba lagi uh, approach fungsional, begitu. Nah, uh, apakah harus satu provinsi, cuma satu provinsi, satu pengadilan? Kalau kita pakai pendekatan itu, kita kembali strukturalis. Ya. Kita kembali strukturalis, kenapa kita pendekatannya provinsi, kenapa kita nggak melakukan pendekatan fungsional, gitu lah. Toh, gini ya, pengadilan niaga itu dibentuk cuma lima kok seluruh Indonesia ya pengadilan tata usaha negara ada 28 apa 27 lah itu agak sosialis niaga itu cuma lima itu fungsional sekali ya nah kita lihat apakah perlu bikin lima di Sumatera satu atau di Sumatera dua di Sumatera tiga mangga tetapi wilayah hukum nah wilayah hukumnya meliputi wilayah hukum misalnya kalau di Sumatera bagian utara Sumatera Utara, Pakanbaru, itu wilayah hukum. Jadi pendekatan-pendekatan fungsional itu menurut saya sih perlu begitu ya, perlu. Ya. Apakah itu merepotkan? Betul merepotkan, gitu ya. Pengacara juga pusing kalau perkara niaga di ini mana? Oh masuk Surabaya itu, gitu kan? Ya nggak apa-apa, gitu ya. Daripada kita buang-buang, buang-buang tenaga, buang-buang biaya, buang-buang apalah. Nah, kalaupun kemudian, kalaupun kemudian ditetapkan misalnya di, pengadil, uh, di wilayah Sumatera bagian selatan ditetapkan misalnya di Bandar Lampung. Nah, gedungnya mungkin nggak perlu di Pengadilan Negeri. Sidangnya, sidangnya bisa aja di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang atau Bandar Lampung, gitu ya. ya. supaya supaya tidak tidak terjebak kekroditan yang ada di Pengadilan Negeri, ya. Uh, dan tadi Bu Nani benar sekali, ketarik sana, ketarik sini. Itu mungkin itu PR lain yang lain ya untuk jadwal pengadilan itu sidangnya itu banyak tertunda gara-gara pengacaranya nggak datangnya terlambat, gitu ya. Pengacara datangnya terlambat, diundur-undur, harusnya stick sama waktu gitu loh. Jadi kalau jam sekian ini nggak ada tinggal gitu loh. Nah kan kasihan, saya saya ngelihat beberapa kita saya praktisi ya, akhirnya hakim yang mesti nunggu pengacara karena pengacaranya nggak datang, belum datang. Habis itu dikasih kabar jam 2. Nah itu jadwalnya mesti dibenahi juga. Nah jadi mungkin kira-kira itu ya yang bisa yeah. saya sampaikan. Jadi pertama uh, hilangkanlah pertama bahwa seleksi pertama filosofinya integritas, bukan expertise atau eksternal ya bang. Ini pertama, integritas. Bukan okay. integritas adalah number one, gitu ya. Nah ke, uh, pada saat itu dibentuk pertama kali ya. Nah kalau kalau ekspertis berdasarkan undang-undang apa? Mahkamah kosan Kehakiman atau apa ya? Hakim kalau merasa nggak merasa kurang, dia bisa memanggil ahli dengan biaya pengadilan. Boleh, hakim boleh menghadirkan ahli sendiri bukan cuman bukan cuman Siti Jaksa atau tersangka gitu loh. Atau terdakwa gitu ya. Hakim boleh boleh menghadirkan orang untuk uh, uh, untuk membuat terang perkara bisa dihadirkan ahli kalau hakim rasa kurang paham atas biaya pengadilan. Itu dimungkinkan gitu ya. Nah, integritas yang pertama. Kedua, pendekatannya fungsional lah jangan jangan strukturalis lihat lagi analisa beban kerja gitu ya. Dan kemudian sertifikasinya juga perlu di upgrading setiap tahun ada SKP semacam begitu. Dan kemudian ya yang tadi Bu Nani sampaikan Dulu waktu di 2009 kita dorong dorong seknek menyediakan perumahan menyediakan transportasi kita dorong ke Mahkamah Agung ya uh, sebenarnya sih uh, harusnya ada pihak yang memperhatikan lah sejahtera hakim lah ya harus nah, ada dulu dulu kita sih sangat perhatian ya. ruang sidangnya kita perhatiin apanya walaupun masih belum maksimal ya mohon maaf bu nani ya pengadilan tipikor di kuningan makasih kasih mungkin ya. itu aja sementara ya, bang ini saya mau uh, highlight bang penekanan berarti karena tadi pertanyaannya adalah apakah desain pengadilan tipikor yang waktu di awal dan penerapannya saat ini kalau dari penjelasan bang chandra berarti banyak yang bergeser ya bang Maksud saya, tujuan dan desain awalnya jadi banyak bergeser, seperti tadi dari integritas. Kemudian sekarang malah ada dualisme. Uh, either itu uh, hakim ad hoc dilihat hanya karena eksternalnya atau hanya karena ekspertisnya. Dan tadi juga ya. terkait yang uh, Bang Chandra bilang, uh, di desainnya adalah pengadilan tipikor itu wilayah hukumnya meliputi seluruh Indonesia, tapi kemudian di dalam realitanya, pendekatannya tadi struktural, jadi di setiap... Uh, provinsi betul yeah, kan bang yeah. Yeah, betul air. betul. ya yeah. ya yeah, yeah. jadi jadi jangan pendekatan strukturalis lah gitu ya kalau saya sih usulnya begitu kita lihat dari bebannya lah, gitu lah. jadi uh, dan kemudian gedung yang mesti dipisah itu apa namanya yang disampaikan Bu Nani itu benar gitu ya bahwa kalau gedung terpisah itu menyenangkan ya letakkanlah di pengadilan tinggi kita nggak perlu bangun gedung baru gitulah dan juga dimungkinkan hakim tipikor untuk konside sidang sidang onsite, ya karena kita kita lihat juga dan apakah itu dimungkinkan? Ya dimungkinkan, gitu ya. dibolehkan, gitu ya. sidang di um, uh, jauh daripada mengangkut 50 orang saksi ke misalnya dari Palangkaraya di kemana ya? Saya juga kurang apa. <laughs> nah mungkin hakimnya mungkin ya yang bisa di tentu aja dengan ongkos perjalanan sidang seminggu perkara 50 juta atau tiga hari jadi, ya. murah gitu loh. Betul betul. Ya. Karena kan demikian. memang juga ada mekanisme-mekanisme seperti sipi dan data sering yang sebenarnya bisa dimanfaatkan. Iya. Nah, usul yang lain adalah bahwa ini kalaupun pengadilan tipikor di desain begitu, kita juga perlu melakukan koordinasi dengan kejaksaan karena karena uh, perlu ada peraturan kejaksaan mengenai sidang tipikornya supaya nggak tabrakan gitu loh. Supaya nggak tabrakan gitu supaya nggak tabrakan dan kemudian apalagi di pidana yang namanya locus delicti itu kan bisa tidak merupakan harga mati seperti hukum perdata gitu ya yeah. uh -uh, uh, mengenai kompetensi relatif itu bukan harga mati kalau di pengadilan uh, di pengadilan pidana di peradilan pidana ya nah jadi koordinasi kejaksaan bahwa uh, ya sudah kalau di misalnya perkara korupsi banyak misalnya di kabupaten di Lampung umpamanya. Ya sudah, dibikin dua, nanti kejaksaan juga menyesuaikan begitu. Ya kira begitu. Oke. Okay. Terima kasih Bang Chandra untuk uh, tanggapan terhadap temuan dari uh, penelitian ini. Nanti kita jumpa lagi Bang di sesi uh, diskusi dan tanya jawab setelah ini. Boleh. Dan ya Ibu Nani, saya boleh apa sedikit menanggapi sedikit apa? Iya uh, tadi, karena tadi dicolek ya bu, silakan bu. Silakan. <laughs> enggak, Coleknya kan bagus semua. Tetapi uh, tadi uh, Pak Chandra kan mengatakan bahwa seleksi hakim uh, ad hoc itu lebih ditekankan kepada integritas. Sekarang saya ingin mempertanyakan apakah integritas hakim karir itu buruk sekali kalau dibandingkan dengan hakim ad hoc ya? Uh, didasarkan pengalaman selama ini, uh, secara nyata tadi Mas Aziz juga mengatakan bahwa ada lima yang tertangkap. KPK dan bagaimana perilaku mereka kan saya adalah uh, ada di dalam persidangan itu ya artinya bersama hmm. mereka. Nah, kemudian um, sebenarnya kan yang kita butuhkan kan keahlian ya Pak artinya bahwa kalau misalnya memanggil ahli itu itu kan terdakwa maupun terdakwa melalui penasihat hukum maupun penuntut umum kan menghadirkan ahli ya tetapi akan menjadi sulit sekali ketika pengadilan yang memanggil bapak mengatakan atas biaya pengadilan pengadilan kan gak ada pak di pak kami nggak ada untuk biaya untuk memanggil ahli nah sehingga yang kami butuhkan seperti kalau terjadi di kayak Jepang, apa, kayak negara-negara maju lainnya itu uh, ekspor itu ada di dalam tubuh bench-nya sendiri ada di majelis hakim itu ada ahlinya ya, itu yang yang kami butuhkan tentu apa integritas juga menjadi syarat ya karena menjadi hakim itu integritas kan nggak uh, bisa di nggak bisa di apa uh, diskusikan lagi integritas harus tetapi uh, juga dia harus seorang ahli namun secara nyata, Para uh, orang yang memenuhi syarat sebagai ahli itu nggak cukup apa men, uh, tertarik untuk mendaftar, mbak. Jadi biasanya yang mendaftar sebagai hakim itu itu para pensiunan. Itu itu pensiunan. Yeah. Jadi di PT Bandung itu pensiunan para pejabat tinggi di Mahkamah Agung. Ada. Sekretaris Badilum, ada Sekretaris Bawas, itu ada di sana. Waktu saya bertugas di PT Bandung. Kemudian saya sedikit merespon Pak Alex ya, meskipun sudah tidak ada di sini. Tadi kan mengatakan bahwa persidangan itu supaya tepat waktu kan? Tadi Pak Chandra katakan bahwa persidangan itu kan didasarkan perkara apa yang lengkap terlebih dahulu itu itu yang Pak Chandra sudah sudah sampaikan karena Pak Chandra adalah advokat ya mengetahui betul misalnya hari itu sidang tipikor ada lima kemudian yang nomor satu itu lengkap dulu nomor lima ini mungkin nanti tengah malam baru mulai sidang nah itu risikonya karena kami harus sudah siap di pengadilan pukul delapan paling paling telat karena jam kerja kami kan sebelum jam 8 harus sudah ada kami sudah ada apa sikap ya online uh, presensi yang kalau sudah itu sudah merah jadinya. Yang kedua, tadi Pak Alex mengatakan bahwa kalau KPK menyidangkan di daerah kemudian dijadwalkan saja sidang tiap hari gitu kan. Bagaimana dengan perkara-perkara kami yang lain? Betul. Kan kami ya, tidak hanya menyidangkan perkara tipikor itu. Nah, lain halnya dengan provinsi yang tadi Pak Chandra juga katakan enggak ada perkara Uh, apa uh, menghabiskan umur untuk mancing betul adanya dan kalau di PT kan uh, hakim ad hoc ad hoc uh, bukan hakim uh, karir hakim tipikor karir ini kan menyidangkan perkara lainnya di kami perkara-perkara tipikor katakanlah di pengadilan negeri uh, Pontianak katakan 60 perkara nanti yang banding tuh hanya 65 5 perkara itu itu artinya uh, perlu diteliti juga apakah sudah satisfied dengan putusan itu, atau takut kalau kemudian menjadi lebih tinggi lagi, itu juga menjadi PR-nya lab. Kalau bisa diteliti lebih lanjut, terima kasih, Mbak Bulisa Terima kasih, ya Pak Chandra. Terima kasih, Bu Nani, untuk uh, tambahannya. Selanjutnya, kita beralih, uh, Bapak Ibu, ke penanggap kita yang ketiga, Profesor Simon Bat. Selamat siang, Prof. Simon. Selamat siang, Bu Lisa. Ya, semoga kabarnya baik, Prof baik sehat terima kasih ya baik um, hmm. berdasarkan tadi paparan dari uh, rekan kami Aze terkait dengan masalah-masalah uh, dan juga rekomendasi pengadilan tindak pidana korupsi di Indonesia pasca 2009 uh, pertanyaan khusus saya untuk Prof Simon karena juga uh, dari lab mengetahui bahwa Prof Simon sering menulis tentang uh, analisis putusan-putusan perkara tipikor di Indonesia menurut Prof Simon setelah berlakunya Undang-Undang 46 tahun 2009, banyak pihak yang mengkritik kinerja pengadilan tipikor daerah. Karena misalnya kalau dari pandangan publik, pengadilan-pengadilan pengadilan tersebut membebaskan terdakwa korupsi sehingga dianggap bahwa misalnya pengadilan ini kualitas putusannya tidak baik, kemudian tidak pro terhadap pemberantasan korupsi dan sebagainya. Nah, pertanyaannya apakah penilaian kinerja pengadilan tipikor hanya dapat diukur dengan menggunakan conviction atau equitable rate silakan Prof. Simon. ya yeah. and yes, you man. may speak in English ya yeah. thank you sebenarnya bisa dalam bahasa Indonesia tapi mungkin 2-3 tahun lalu sebelum ada covid dan saya okay. sering masih bisa ke Indonesia karena sudah terlalu lama di Australia bahasa Indonesia saya sudah jadi agak kaku agak rasti okay. ya jadi Kalau tidak i ya mungkin pakai bahasa Inggris. Nanti kalau mungkin sesi tanya jawab saya bisa bahasa Indonesia. Yeah. Sure, um, but look, before before I I answer that question. Oh, um sorry, I have the uh, oh yeah. Um, um, before I answer that question and it's a bit of a trick question I think because uh, it's hard to answer without offending somebody. I'd like to first say that this is a, a very great privilege for me to um, to help launch this book. Um, I have lots of friends at Liap uh, who I visit whenever I come to Jakarta uh, and as Lisa said I'm very interested in the performance of the anti corruption courts in Indonesia and I've written a little bit about about them um, I'm also writing about them for a new book. Um, so this uh, research is very interesting to me. Uh, and it's great to be able to uh, appear on a panel with uh, a historic figure like uh, Chandra and uh, also to meet uh, Ibu Hakim Nani for the first time. So it's very nice to meet you. And I also very much enjoyed um, the, uh, the presentation um, by um, Muhammad uh, Azizi. Uh, so thank you very much for, for that. Um, before, I, also, I get to that question, Lisa. Um, I wanted to talk a little bit about um, something that Ibu Nani and uh, Chandra were talking about, about experts, about ahli yang dipanggil. In a country like Australia, there would never be a expert. Called by a court for the law about the uh, background to the financial system or the background to the banking system that is relevant to the area uh, in which the corruption took place in Australia, in an Australian um, court. There would, of course, be uh, to help um, explain to the court how. Um, the, the, the corruption could have occurred to explain the, the financial systems, but it is it prohibited in Australia for a expert to give evidence about the law. Um, I know there's a maxim in Indonesia as well um, that says that judges are supposed to know the law. Yes, uh, and in fact. Some would say that knowing the law and applying the law is really the main function of a judge. So if they don't understand the law, they should find out what the law is. They should not rely on an expert, particularly if they can't necessarily trust the impartiality of that expert. I know Ipunani was talking about uh, experts being called by a court um, but if the expert is called by one of the parties who is paying the expert, then how can a court be um, sure that the expert isn't just saying uh, what the party that paid the expert wants the expert to say? Um, the other point I wanted to make about experts is that um, to me, the need to call an expert says something about the confidence. And the competence of lawyers. Because if they call the experts to give evidence, um, to me it's a bit like an admission that they do not understand the area of law that they are presenting a case about. So, why can't a lawyer explain to a judge what the law is if the judge doesn't under understand? Why does a lawyer need to call an expert? Um, and there are lots of questions that flow from, from that. Um, like, um, uh, is calling experts about giving the impression that there's a team behind the defendant, and they support the, the, the defendant being um, acquitted, uh, or is there a team behind the, the, the prosecution? Is it about? Is it like tug of war, where the more experts you have. Uh, might pull, pull the, the the opinion of the court in the direction of the expert's view or the party that's paying for the expert. Anyway, it's something I'm really interested in um, and uh, I'm writing about as well. Um, when it comes to using acquittals as a measure of performance, I've always found it very problematical. Um, one of the comments that i was preparing to make in response to the book, which i very much enjoyed reading, um, relates to what measures of performance we should be using to measure the performance of specialised courts. Um, in my opinion, it's really uh, a question that requires two perspectives. Um, one, we need to know what the court was established for, and um, many of the speakers today have already talked about, about this expertise, uh, integrity, uh, knowledge, um, and the book talks a lot about the need for the restoration of trust in the uh, in the judicial system, particularly uh, as a result of some of the corruption scandals that. Um, uh, Indonesia faced uh, after the fall of, of Suharto that many people thought were not um, handled very well. So, if we look at those reasons for establishing the court, we can look then to see whether, on those bases, on those rationales, the Court has been successful. We can measure the performance of the court based on why it was established. So I think if we use conviction rates there, it makes quite a lot of sense because the courts were established to convict people in corruption cases when beforehand too many people were being acquitted, even though people thought they were guilty. But this brings me back to um, my other point. Well, the second perspective, which is uh, is a specialist court, a specialized court. Can it be measured also on the basis of standards used to measure other courts, general judicial standards, things like impartiality, independence, um, fair processes. Um, respecting the rights of defendants and, and procedural norms, um, coming to a decision based on the, on the evidence and an objective analysis of, of the law. These are judicial qualities that all courts are supposed to aspire to, whether specialised or not. And on that measure, using a conviction rate simply um, put as a percentage. Um, does not say anything about or anything good necessarily about, about performance. again, if you're looking at measuring the performance of the typical courts purely on the basis of the reasons for their establishment, using a conviction rate makes more sense. but if you're looking at the general judicial principles that we aspire our courts to have around the world, kind of impartial dispute resolution, and a 100% conviction rate looks a bit too much like, um, well, I, I shouldn't, uh, from an outsider's perspective, looks like um, there's a willingness to convict. Um, and, you know, there are many people who say, well, the KPK and uh, now the public prosecutors as well um, cannot have been correct 100% of, of the time to justify a 100% conviction rate. there are lots of reasons why judges operating normally should acquit um, things like there not being enough evidence or a poorly presented case. so i think um, in summary what i'm saying is that there are these competing uh, uh, perspectives when it comes to assessing the performance of the typical court. there's the reasons for establishing the typical court on the one hand which demands that the court um, convict or, or at least appear to be very tough on corruption. That's the whole reason why they were established. But on the other hand, we have general principles of, of judicial practices, um, general measures of judicial performance that apply, I think, to all courts that require impartial dispute resolution, just re require good quality decisions, these types of things. and Oke, okay, terima kasih Prof Simon untuk penekanannya bahwa pendekatan uh, conviction at rate atau acquittal rate di dalam uh, putusan tipikor sebagai satu-satunya indikator itu adalah pendekatan yang uh, problematik dan tadi Prof Simon menyebutkan bahwa uh, daripada menggunakan conviction rate atau acquittal rate dalam uh, sebagai indikator dalam melihat performance atau kinerja pengadilan tipikor bisa menggunakan uh, measures atau indikator yang lain seperti misalnya alasan pembentukan dari pengadilan uh, khusus tersebut dan kemudian general principles of judicial performance atau prinsip-prinsip umum yang terkait dengan Kinerja-kinerja uh, pengadilan yang uh, sebagaimana kita tahu sudah banyak metode-metode uh, pengukuran atau cara melihat kinerja pengadilan yang sudah ada di berbagai belahan dunia. Selanjutnya, Prof. I would, Simon, I would, add, one, yes, I would add one more thing: that this book is very rich in that it what I mean, not bukan kaya, tapi detail sekali. Mm, yeah. In the sense that it, it, it provides data to help us measure both the court as a specialized court and the court as a as a general judicial institution yes. so um my appreciation for for that thank you prof simon and um my next question is um terkait dengan penilaian uh, kinerja terkait dengan conviction rate tersebut prof simon ada uh, wacana dari beberapa kalangan bahwa sebaiknya Pengadilan tipikal terpusat seperti, uh, terpusat pada satu pengadilan saja. Bagaimana menurut Prof Simon dengan wacana tersebut? Jadi well, ini seperti kembali pada di awal hanya ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yeah, yeah, yeah. It's a difficult question. Um, I think it would be too early to say that we should re-centralize. Um, one other problem with that idea. is that it could be challenged again before the Constitutional Court. And if the Constitutional Court decides, again, in consistency with the way that it's decided in 2006, in the case that we've discussed today that led to the regionalization of the typical courts, um, then the, any move to re-centralize might be rejected anyway. Um, I think a lot of people uh, perhaps overreact to the number of typical judges who have been found guilty of taking bribes, um, and I know there are at least five. but in the same period, um, there have been 20 judges who have been found guilty of, of corruption, yeah. so ad hoc judges are not um, necessarily. Uh, um, I mean I suppose they are overrepresented. There are more as a proportion of judges coming from from there um, from the, compared to say the general court judges of which there are many uh, many more. But compare it, for example, with the Constitutional Court, which has had two judges found guilty of quite serious corruption at least in one case. Um, that's not a very good proportion either. Um, but it's probably less of a percentage of the bench compared with ad hoc judges that have been found guilty. Um, I know in, your, uh, in the book, I think it said that there are 180 ad hoc judges at the moment or something around, around those figures. Um, and to have five of them over the course of the last 10 years or so found guilty of corruption. It's not good, but it's also not comparatively much worse than other courts, I think it's fair to say, in Indonesia. So yeah. the idea that um, the, the, the regional courts are more difficult to supervise and therefore there's more likely to be corruption involved in, in regional courts, I think it's hard to, hard to demonstrate. Okay. Terima kasih Prof. Saiwan. Memang menarik kalau kita membahas tentang, tadi kembali lagi ke yang disampaikan oleh Bang Chandra, tujuan di awalnya adalah memilih hakim ad hoc karena integritas, ada kepercayaan publik yang sangat menurun terhadap hakim karir. Hal ini kalau kita geser di tingkat Mahkamah Agung, ini pula yang salah satunya mendasari bagaimana dibukanya jalur non-karir, karena ada salah satunya faktor ketidakpercayaan publik atau kepercayaan publik yang menurun terhadap uh, hakim karir. Tapi hmm. memang kalau kita lihat datanya, ternyata juga uh, dari data 5 hakim ad hoc tipikor yang uh, OTT uh, kasus korupsi, kalau dibandingkan dengan hakim karir juga, tadi not comparable ya, pro-signment. Karena hmm. Hmm. Uh, saya ingat, uh, kalau tidak salah, di 2016 sampai 2017, ada masa-masa banyak juga ott yang dilakukan terhadap hakim uh, karir uh, ada di bawah Mahkamah Agung. Jadi sebenarnya Betul. kalau kita berbicara soal integritas dalam bayangan uh, saya, sebenarnya uh, no matter dia hakim ad hoc atau hakim karir, sebenarnya masalah integritasnya ya um, memiliki catatan masing-masing. Nah ini juga I ya silakan Prof. Raymond. I was I going to add this one. really good news story that I have discovered recently and um, part of the story is mentioned in in the book um, and I think um, uh, was it Alexander Marwata was talking about sentencing guidelines or maybe uh, Chandra yeah. was talking about sentencing guidelines the yep. the Supreme Court uh, regulation 1 of 2020 two thousand and twenty yes now I've done some preliminary research about these sentencing guidelines by analyzing decisions of the High Court of Indonesia, or High Courts of Indonesia, which have applied the sentencing guidelines to add to or confirm sentences um, issued by first instance typical courts. So on appeal, the appeal courts in 82 cases that I could find have applied the sentencing guidelines, and I would be very surprised if the next ICW report does not report a increase in the number of overall sentences in the Divicor courts. Um, I think this is a really important development. The fact that the Indonesian High courts, at least, um, are really making sure that the lower courts are following these very clear guidelines. Um, is a very positive step for corruption um, reform, for corruption um, enforcement in Indonesia. Um, it will, I think, become unusual for and 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 publicly uh, almost shamed or announced um, where where people uh, get light sentences in um, in cases where the The, the, the sentencing guidelines are not followed. So it's, it's a really good step I think in the right direction for, for corruption adjudication in typical courts in Indonesia. Terima kasih Prof Simon untuk uh, kabar baiknya tadi betul terkait dengan PERMA 1-2020 uh, mengatur tentang uh, pedoman pembidanaan untuk pasal 2 dan pasal 3 di dalam Undang-Undang uh, Tidak -Undang Pidana Korupsi. Nanti mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut ya Prof Simon tentang temuan Prof di Pengadilan Tinggi ada 82 um, putusan yang um, bisa dibilang mengikuti pedoman pemidanaan atau sentencing guidelines satu tahun 2020. Terima kasih kepada para penanggap atas tanggapannya dan Mbak sekarang Lisa, Bapak Ibu, ya Bu Nani, saya boleh beberapa menit? Oke, dikayo menarik di tanggapannya. Boleh ya Bu satu singkat menit aja ya Pak Chandra. Ya, nanti ya. Bang Chandra juga singkat ya. Ya, ya singkat ya singkat yeah. uh, untuk Prof Simon, uh, saya sepe, um, saya sependapat bahwa um, tadi kan dikatakan bahwa pengadilan yang tidak sukses itu karena membebaskan uh, perkara tipikor. Uh, yeah. Saya sependapat dengan Prof uh, Simon bahwa bebas itu di KUHAP pun kan mengizinkan uh, putusan bebas ya artinya tidak bukan sesuatu yang kalau dalam Islam haram hukumnya tidak Tetap, eh, karena di mengatur meskipun eh, saya belum pernah menjatuhkan putusan bebas eh, karena memang tidak tidak cukup bukti kan Prof artinya nggak mungkin kita menjatuhkan putusan pidana terhadap terhadap terdakwa yang memang tidak dapat dibuktikan eh, kesalahannya ya. nah saya sependapat tentang imparsialitas tentang putusan yang berkualitas kemudian saya sependapat juga bahwa pengadilan itu sebenarnya tidak boleh menghadirkan ahli tentang hukum. Karena itu tadi ada ada gium is bahwa hakim itu dianggap tahu semua hukumnya. Bahkan ada ahli yang kemudian menganalisis pasal, unsur-unsur ini. Namun, Prof, kalau di Indonesia nih, jika saya menolak, kemudian dikaitkan dengan imparsialitas, menolak ahli yang dihadirkan oleh salah satu pihak, nanti saya dianggap parsial, saya dianggap berpihak. Nah, sehingga tetap dihadirkan tapi saya nggak mau bertanya karena dia hal-hal yang seharusnya saya harus tahu tentang hukumnya nah kemudian tentang uh, ahli keuangan ekonomi uh, pengadaan barang dan sebagainya itu bukan pengetahuan kami prof jadi kami memang membutuhkannya untuk hadir di persidangan I itu prof intinya uh, kemudian tadi um, ada pengadilan tipikor yang terpusat tadi ya uh, seperti usulan dari leb saya sebenarnya agak kurang setuju ya karena kan tindak pidana korupsi kayak nggak surut-surut gitu loh. Artinya se-Indonesia banyak sekali, kalau satu pengadilan saja bagaimana mengatasi untuk penyelesaian. Sebenarnya sih saya ingin mendengar sukses story dari Prof. Simon, bagaimana sih terapi dalam tanda petik di Australia di sana untuk suksesnya kasus-kasus tipikor, tapi uh, tidak di tempat ini tentu saja. Terima kasih, Bu Lisa. Ya, terima kasih, Bu Nani. Silakan, Bang Chandra. Boleh singkat, ya. Ya, Bang. Terima kasih, terima kasih pertama saya sepakat dengan Prof Simon apalagi dengan Bu Nani ya saya kadang-kadang sebel kalau ngelihat ahli ahli apa ahli hukum buat apa gitu loh kadang-kadang oke okay. <laughs> saya mau lempar <laughs> jadi mungkin dari Mahkamah Agung juga bisa bikin panduan yang di, yang dihadirkan bukan ahli hukum ahli hukum itu nggak usah bersaksi lah di pengadilan Enggak usah memberikan keterangan dari pengadilan. Ahli hukum itu jadi pengacara aja lah. Gitu ya. Iya. Yeah. <laughs> nah, jadi, nah kemudian, uh, saya lupa nih Bu Nani, ya mungkin teman-teman yang lain, ya pasal apa ketentuannya di mana, pengadilan itu dimungk hakim dimungkinkan untuk uh, mendatangkan ahli. Ya, kalau pengadilan, uh, tetapi bukan ahli hukum, ya, terhadap hal tertentu, ya, uh, dengan biaya pengadilan, gitu ya itu dimungkinkan. Itu uh, sila, uh, saya lupa di ketentuan mana tapi saya uh, yakin itu ada ya. Nah, artinya kalau itu dimungkinkan, kadang-kadang kita membuat anggaran itu tidak berdasarkan kewenangan. Ya. Nah, jadi harusnya kalau 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 kewenangan itu ada menentangkan ahli, maka harusnya dibuat anggaran. Anggaran untuk ahli uh, uh, pengadilan gitu loh ya. Jadi misalnya ahli pengadilan barang, ahli kedokteran, ahli apalah yang tidak boleh sama sekali membalas pasal, itu 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 itu, itu ada di uh, ketentuannya dibolehkan kecuali ahli hukum, ya ahli hukum itu nggak usah, kalau perlu dilarang, gitu ya. Nah kemudian ya dilarang aja, jadi jadi pengacara aja lah. Nah kemudian mengenai integritas hakim, jadi Bu Nani uh, bukan bukannya bagaimana integritas hakim tadi itu untuk saat ini sih re relatif jauh lebih bagus bu, ya dalam proses sekarang. Cuman pada saat undang-undang itu dibuat masih tahun 99, tahun 2002 itu bukannya me, bukannya secara absolut integritas hakim eh, karir itu jelek, tetapi secara persepsi, secara persepsi, secara persepsi. Nah, yang kalau untuk menjawab persepsi, maka dibuatlah hakim ad hoc itu, ya. Nah, supaya persepsi itu bisa di alihkan, di shift menjadi lebih bagus. Menjadi masalah, artinya kita kan ingin membangun persepsi. Karena karena itu direkrutlah hakim ad hoc. Yang supaya dengan direkrut itu, hakim persepsi menjadi lebih bagus untuk pengadilan tipikal. Ya, sisi, ya di samping sisi, sisi lain, hakim juga integritas ke nomor satu. Jadi jangan sampai hakim ad hoc yang direkrut justru meruntuhkan upaya membalikkan persepsi. Upaya memperbaiki persepsi pada saat hakim ad hoc itu ketangkep KPK, itu namanya sudah mengingkari filosofi di berada diadakannya hakim ad hoc. Itu bukan absolut, tetapi membangun persepsi. Karena once persepsi itu runtuh, maka apapun yang diumumkan, apapun yang diputuskan, itu menjadi runtuh. Ya, bagi contoh, membebaskan. Saya pernah bilang ke KPK untuk suatu perkara, kalau anda nggak ada bukti, anda maju ke pengadilan sudah mulai penyidikan, tuntut bebas. Kenapa nggak boleh? Jaksa penuntut umum tuntut bebas. Ya, jadi membebaskan, membebaskan terdakwa itu bukan bukan barang haram. Sepakat dengan Nani. Orang itu bukan dibawa ke pengadilan bukan untuk dihukum, tetapi untuk diadili. Ya, untuk diadili. Jadi jangan pula nanti kalau bebas kemudian wah ini ada apa-apa. Lagi-lagi itu karena persepsi. Nah, persepsi ini yang nggak dijaga oleh hakim ad hoc. Jadi itu inti utamanya ya. Nah, jadi uh, integritas nomor satu. Betul tadi ada penanya. Integritas tanpa keahlian itu uh, apa tadi bilang? Macan ompong lah apalah gitu ya. Lemah katanya Bang lemah. Lemah gitu ya. <laughs> lemah gitu ya. Betul. Karena itu selain uh, integritas maka yang bersangkutan mesti punya keahlian sebagai ahli hukum atau ahli bidang lain, gitu ya. Jadi memang mesti-mesti punya keahlian, gitu ya. Nah, tetapi uh, jangan sampai demi keahlian integritas di, diturunkan, gitu loh, atau di standar ini diturunkan. Karena tujuannya untuk untuk merubah persepsi. Nah, kemudian kalau sidang sudah tepat waktu ya, Bu. Saya sepakat dengan ibu ya, yang kadang-kadang suka tidak tepat waktu itu pengacara bu, <laughs> eh, banyak pihak lah pengacara, lawan apa, kadang-kadang juga iseng-iseng gitu ya, udah nanti datang, nggak nggak ada sanksi yang tegas, harusnya tepat waktu, kemudian sidang dilanjutkan, kalau sidang dilanjutkan tanpa kehadiran pengacara, maka harusnya pengacaranya melanggar code of conduct, menelantarkan kepentingan klien, hukum oh, itu soal kode kode etik profesi gitu ya, jadi harusnya dibolehkan hakim sidang tanpa pengacara apabila sudah dijadwalkan kecuali dengan alasan yang valid, misalnya kecelakaan atau apapun gitu loh. pun sebenarnya harus ada backup karena pengacara itu nggak boleh satu. Ya, nah jadi mungkin itu tambahan dari saya mengenai masalah integritas ya, bukannya saya mempertanyakan hakim karya sebenarnya ya, tolong itu tetapi bahwa kehadiran backup ad hoc untuk merubah persepsi bukan absolut ya, tapi persepsi. Nah, kalau ini dikianati, hakim etoknya mungkin yang ditangkap hukumannya dua kali aja tuh. Oke, okay, itu. Oke, okay, pedoman. Pedoman pemidanaan, betul, tetapi mungkin juga perlu live juga perlu bikin penelitian lain. Pedoman penuntutan pasal 2 dan dan pasal 3. Karena banyak perkara-perkara di basis pasal 2, pasal 3 itu sebenarnya nggak masuk. Maksa gitu loh. Ya, sebenarnya nggak masuk. Jadi perlu juga bikin selain penuntutan, pedoman penyidikan dan penuntutan pasal 2 dan pasal 3. Ini cuman ekstra kurikuler raya tambahan gitu ya. Ekstra menu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Chandra dan juga Bu Nani dan Prof Simon. Selanjutnya uh, sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah kami kurasi dari fitur Q&A dan juga fitur chat dari para peserta. Selanjutnya saya serahkan kepada tim peneliti, kepada AZ dan juga Bang Arsil untuk menjawab beberapa pertanyaan uh, yang ada uh, terkait, uh, saya identifikasi terkait dengan sertifikasi, kemudian hakim ad hoc, dan juga wilayah hukum pengadilan TIPIKOR. Silakan kepada AZ dulu. Baik, uh, terima kasih Mbak, Mbak Liza. Uh, dan terima kasih juga kepada para penanggap Bu Nani, kepada Bang Sandra, kepada Prof Simon. Terima kasih atas tanggapannya. Uh, ada beberapa hal yang sebenarnya yang mungkin bukan tanggapan ya, mungkin uh, respon saja dan mungkin apa namanya mempertebal beberapa isu begitu ya. Uh, nanti akan saya terkait dengan sertifikasi yang tadi diangkat oleh Bunani dan Bang Sandra. Nanti terkait dengan konsep pakai Madhok dan konsep kewilayahan pada nanti nanti akan uh, saya minta bantuan dari uh, rekan peneliti lain yaitu Bang Arsil begitu ya nah terkait dengan sertifikasi ini memang uh, uh, menarik terkait dengan uh, akimetok terutama terkait dengan uh, proses uh, seleksi akimetok terutama ya uh, bahwa memang benar ada pertentangan antara keahlian atau ekspertis atau uh, apa namanya pihak eksternal begitu ya walaupun memang kalau kami merasa dua-dua ini adalah saling komplementer gitu ya bahwa uh, orang eh, seorang akimetok itu ya memang harus punya uh, keahlian dan juga punya integritas gitu kan Uh, tapi memang uh, perlu ada penyesuaian terkait dengan proses seleksinya. Begitu, tadi sudah diangkat oleh Bang Chandra bahwa memang, kalau yang dibutuhkan adalah soal integritas, ya sudah, uh, yang seleksinya tidak perlu ada kewajiban adanya kompetensi-kompetensi tertentu, cukup misalnya kompetensi bidang hukum, lalu lebih banyak pertanyaan masalah integritas. Tapi memang tidak bisa dipungkiri, ada beberapa perkara yang kemudian membutuhkan ekspertis tertentu, begitu ya, dari seorang. Hakim gitu ya. Nah makanya kalau kalau nanti di riset kita sebenarnya itu ada beberapa model ya yang kami tawarkan. Misalnya membedakan ada konsep jabatan hakim etok yang berbeda begitu. Nanti misalnya kalau untuk perkara-perkara biasa, tadi sebenarnya yang diangkat Bang Sandra misalnya perkara suap begitu. Kan sebenarnya kita tidak terlalu butuh ya ada hakim yang punya ekspertis tertentu untuk kemudian ada di dalam majelis hakim dalam perkara suap begitu. Nah, dalam perkara-perkara seperti itu bisa saja hakim-hakim ad hoc yang dia tidak punya ekspertis tertentu. Jadi dia ada di setiap perkara begitu. Nah, kemudian untuk hakim-hakim ad hoc yang sifatnya punya ekspertis, maka sebenarnya dia tidak harus ada di setiap perkara, dan dia tidak perlu harus ada di setiap pengadilan. Bahkan, bisa saja dia desainnya adalah dia di, uh, bertugas di tingkat regional, misalnya, atau bahkan di tingkat nasional. Begitu, jadi ketika ekspertisnya dibutuhkan, kemudian dia akan terbang ke pengadilan yang membutuhkan uh, ekspertisnya. Begitu, itu menjadi salah satu uh, rekomendasi kami juga terkait dengan desain dari uh, hakim ini karena jangan sampai kita jadi salah sasaran begitu kita kita buat uh, syarat tertentu ekspertis tapi ternyata yang kita butuhkan dalam perkara-perkara itu adalah uh, adalah integritasnya gitu dan bahkan kalau ada orang dengan ekspertis tertentu di situ, jadi agak sedikit mubazir begitu kan? Nah, itu terkait sertifikasi dan kami juga sangat sepakat bahwa harus ada diklat lanjutan, bahkan yang tadi seperti diangkat bang Chandra juga harusnya memang ada gradual ya, bang, bang ya. Misalnya berapa tahun sekali dia harus diperbaharui gitu. Jadi kalau tidak ada perkembangan dan lain sebagainya, maka bisa jadi sertifikasinya bisa jadi mungkin di hold atau dan sebagainya. Itu kami juga sangat sepakat begitu ya uh, untuk uh, selanjutnya uh, saya persilahkan uh, Mas Arsil atau Bang Arsil tadi terkait dengan ada terkait dengan konsep pakai metode dan kewilayahan pengadilan tipikor yang, yang sempat diangkat juga uh, oleh uh, Bang Chandra silakan Bang Arsil oke ya terdengar nggak ya kedengaran bang silakan bang oke soalnya di, di sini lagi hujan 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 ya Ya terima kasih Aziz. Uh, ya memang uh, soal Hakim hoc ini memang isu yang cukup apa ya uh, cukup uh, penting di dalam pengelolaan topik ini. Uh, seperti juga tadi Bang Chandra bilang kalau dulunya Hakim uh, hoc ada untuk masalah persepsi. Nah, ini yang kemudian kita juga soroti di dalam penelitian ini agak burung Terus putus-putus ya. Terlihat kedengeran kedengaran bang jelas. Oke, okay. uh, soal terus uh, stable. Jadi eh, apa namanya eh, ada dua konsep yang bertolak belakang sebenarnya atau berkeburukan di dalam di dalam pengambilan titik soal hakim apakah dia mau karena keahlian eh, atau eh, karena masalah integritas ini yang juga salah satu isu yang dibahas oleh eh, disertasinya eh, Pak Luhut eh, pengeribuan sebenarnya gitu ya. Yang itu kemudian dua-duanya dimasukkan ke uh, di sini. Kalau uh, masalah ekspertis, maka sebenarnya dia ditentukan berdasarkan kasus tertentu. Ketika kasusnya yang membutuhkan, uh, maka perlu ada hakim -ad hoc dan hanya untuk perkara ter tersebut. Kalau masalah integritas atau masalah mewakili representasi masyarakat, uh, itu konsepnya juga beda. Biasanya itu terjadi untuk perkara-perkara yang bersifat ringan yang memang membutuhkan. Membutuhkan uh, represent apa namanya, uh, penilaian publik kira-kira seperti itu. Nah, dalam perkara korupsi, itu uh, mix, gitu ya. Uh, dia tidak bisa dibilang perkara yang uh, sederhana, dia membutuhkan ekspertis tertentu, tapi juga tidak semua perkara membutuhkan ekspertis tertentu. Nah, ini menjadi kerumitan tersendiri karena uh, si hakim esok itu uh, sifatnya mandatory, harus ada dalam setiap majelis. Jadi, juga sudah di, disebutkan oleh AZ. Akhirnya kita punya masalah karena pengadilan tipikor ada di semua provinsi maka kebutuhan jumlahnya menjadi sangat meningkat dan kemudian harus mengcombine antara masalah integritas dengan dengan masalah keahlian yang kemudian keahlian itu sendiri sulit untuk ditetapkan case by case gitu. Kita belum mengetahui perkara apa yang kira-kira akan masuk. Uh, ada juga tip tipikal perbedaan antar perkara yang dibawa KPK dengan Jaksa dan segala macamnya, gitu ya. Belum lagi ada masalah, ada constraint juga soal uh, insentif kepada para hakim ad hoc uh, dan juga disinsentif beberapa disinsentif yang terjadi di uh, apa namanya dalam uh, 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 hakim ad hoc misalnya dia harus melepaskan diri atau mengundurkan diri dari pekerjaan dan segala macam, gitu ya. Yang kemudian itu akan sulit lagi untuk kembali dan akhirnya membuat uh, apa orang-orang uh, yang diharapkan untuk menjadi hakim Network malah banyak yang tidak kira-kira begitu. Ya tadi juga Bu uh, uh, Budani juga sudah mengangkat banyak pensiunan ternyata gitu. So, akhirnya eh uh, apa namanya itu yang menyebabkan satu uh, apa permasalahan juga di Network. Walaupun bukan berarti uh, uh, mayor semua hakim Network itu buruk, tidak gitu ya. Banyak yang 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 sangat baik banyak salah satunya kemudian yang sudah menjadi Uh, apa uh, uh, pimpinan KPK sekarang tadi uh, menjadi key, key, keynote speaker dan juga narasumber kami di dalam di dalam penelitian ini uh, itu salah satu contoh hakim yang yang baik dan uh, hakim Ad-Hoc yang bagus dan ada beberapa lagi ya, tapi intinya adalah memang ada permasalahan yang cukup kompleks di dalam pengaturan soal uh, hakim Ad-Hoc. itu yang kita kami bahas juga di dalam riset ini dan kedua tadi soal uh, kewilayahan gitu ya memang undang-undang ini uh, uh, apa agak ambigu mengatur apakah mau ada di semua pengadilan negeri atau terbatas pada di seluruh ibu kota provinsi aja tapi itu pun juga uh, problematik nah salah satu salah satu usulan yang kami usulkan itu soal uh, wilayah itu adalah dengan sistem uh, detasering gitu ya karena ada pengadilan di kabupaten kota ada pengadilan tapi bisa jadi uh, uh, perkara itu tidak korupsi tidak hanya ada di, pengadil, di ibu kota maka yang kami usulkan adalah di, di, dimungkinkan, misalnya ketika dari satu daerah, misalnya Banyuwangi atau manalah gitu ya, yang perkara record-nya banyak, untuk menghemat, untuk efisiensi, maka sidangnya kemudian dari uh, yang harusnya di Surabaya itu uh, bisa dialihkan ke, ke uh, uh, Banyuwangi dengan, dengan sistem beta sering, hakimnya yang terbang sana dibanding perkaranya yang terbang ke itu itu juga salah satu yang uh, kami usulkan dengan, dan juga ada beberapa beberapa model lagi gitu ya mungkin itu sedikit tanggapan dari saya untuk dua isu tadi soal hakim Ad-Hoc dan soal wilayah Oke okay. kembalikan ke ibu Liza ya terima kasih bang Arsil dan juga Azil untuk uh, tanggapannya dan ini ada uh, sekarang ada pertanyaan dari para peserta ada dua pertanyaan yang oh, saya rasa agak mirip, jadi bisa saya gabung dalam satu pertanyaan. Ini ditujukan utamanya ke tim peneliti, tetapi jika Bapak-Ibu penanggap ingin menambahkan, sangat dipersilahkan. E, pertanyaan ini dari Pak Mahmid dan juga Pak Guntoro Eka. Jadi, e, saya rasa ini juga sudah ada di dalam riset, tapi mungkin tim peneliti bisa menjelaskan secara lebih e, singkat. Pertanyaannya adalah efektivitas keberadaan hakim ad hoc tipikor. Sampai saat ini, kemudian apakah sesuai dengan tujuan pembentukannya dan isu ketidakseimbangan beban kerja hakim ad hoc dan juga hakim karier? Saya rasa pertanyaan pertama bisa dijawab oleh tim peneliti. Bagaimana dalam riset ini melihat efektivitas keberadaan hakim Tipikor? Silakan, Aziz dan Bang Arsil. Ya, mungkin, terima kasih Mbak Liza, terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Mohamed dan Pak Guntoro ya. Saya coba menjawab sedikit, nanti mungkin Mas Arsil bisa menambahkan. Sebenarnya untuk mengukur efektivitas atau misalnya apakah sesuai dengan tujuan, memang kalau di generalisir itu menjadi agak kompleks ya, permasalahannya. Karena memang ada beberapa akimetok yang memang kita temui punya kualitas yang baik, cukup punya profesionalisme, terus kemudian sangat aktif di dalam apa namanya persidangan, putusan dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak berperan juga dan banyak memberikan ekspertis juga pada dasarnya. Tapi kalau memang secara general, kalau kita lihat tadi dari 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 ini saja ya dari presentasi tadi bahwa 91,7 persen hakim ad hoc di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding itu hanya berlatar belakang sarjana hukum. Artinya kan sebenarnya hakim ad hoc itu belum memberikan warna tersendiri ya dalam pertimbangan hakim, dalam bagaimana merumuskan pertanyaan, bagaimana merumuskan putusan begitu. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari latar belakang hakim ad-hoc yang ada saja sebenarnya kita bisa sebenarnya agak agak sumir menyimpulkan ya, tapi kalau bisa sedikit menyimpulkan itu memang belum terlalu efektif tapi posibilitas ke depannya akan menjadi lebih efektif itu akan sangat besar itu nah karena memang masih ada beberapa hakim metok yang punya expert tertentu dan sangat apa namanya sangat bisa membantu hakim dalam pengadilan tipikor contohnya kalau boleh saya mengambil satu contoh hakim metok itu ya pak alexander marwata yang sekarang jadi wakil ketua kpk dalam beberapa banyak diskusi dengan beberapa hakim tipikor beliau itu punya banyak andil dan peran dalam perumusan putusan, terus kemudian memberikan perspektif-perspektif baru dari sisi uh, hukum uh, keuangan negara, hukum bisnis, dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau dilihat efektivitas, kalau kita melihat secara jumlah, sekali lagi, lebih banyak, atau bahkan mayoritas 91,7 persen itu adalah ahli hukum, jadi belum memberikan warna tersendiri uh, bag dalam pertimbangan-pertimbangan uh, putusan pengadilan. Mungkin kalau saya jawabannya seperti itu, mungkin Mas Arsil ada yang mau ditambahkan? Ya oke, okay. ya memang uh, menegaskan dari Az. Uh, secara spesifik mungkin kita tidak melakukan penilaian atas efektivitas gitu ya, karena sulit juga untuk menentukan parameternya apa. Mungkin iya. kalau kita kembali ke, ke uh, uh, kenapa di awal itu ada pengadilan tipikor, kita bisa ngomong soal efektif pengadilannya lah, gitu ya. Uh, di mana wal, uh, salah satunya kan memang hakim uh, Gitu. Kalau balikin tadi ke apa yang bang Chandra bilang itu untuk mengubah persepsi publik terhadap pengadilan secara in general atau secara umum atau dalam penanganan perkara korupsi. Kalau pakai parameter itu saja, sebenarnya bisa sebenarnya kita sudah bisa mengambil kesimpulan sementara itu ya bahwa uh, tidak terlalu efektif karena tidak terlalu banyak perubahan persepsi publik terhadap penanganan perkara korupsi di uh, 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 pengadilan. Itu ya. Uh, hmm. Dia salah satu uh, 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 apa, unsurnya kan adalah kinetok. Dia tidak terlalu banyak mengubah gitu ya uh, tidak hanya di tingkat pertama tapi juga sampai di Mahkamah Agung kan In, e, e, secara umum kepercayaan publik terhadap penanganan perkara korupsi di pengadilan tingkat pertama banding dan kasasi uh, kalau kita melihat bagaimana media segala macam sepertinya belum banyak terlalu belum terlalu banyak perubahan kayak misalnya tahun lalu itu banyak kritik terhadap diturunkannya hukuman di tingkat PK di mana di tingkat PK juga ada sok Ya. walaupun kita juga perlu melihat melihat apa meneliti juga putusan-putusan tersebut misalnya apakah uh, ada dissenting atau tidak, dan segala macam itu uh, itu untuk yang efek uh, apa namanya efektivitas hakim uh, ad hoc apa uh, jadi walaupun kita tidak bisa belum bisa bilang secara spesifik uh, apakah itu hakim uh, ad hoc itu tidak efektif uh, sejauh. sejauh ini tapi uh, pengadilan tipikor bisa dibilang belum mencapai harapannya seperti apa yang dulu dibayangkan oleh publik terkait kualitas putusan dan segala macamnya dan di mana salah satu kekhasan dari pengadilan itu adalah ada Kim maka untuk sementara mungkin bisa kita simpulkan demikian kira-kira walaupun perlu ada penelitian lebih lanjut mungkin itu dulu dari saya Mbak Lisa ya yeah. Terima kasih, Bang Arsil. Bu Nani mau memberikan tanggapan, Bu. Silakan. Ya, ya, pendek ya. Tentang efektivitas keberadaan Hakim ad hoc tipikor. Ini kan kalau dari historinya dulu dibentuknya kan karena keberadaan Hakim ad hoc. E, tipikor ini karena ketidakpercayaan publik terhadap kami hakim karir kan. Nah hmm. itu kan tidak permanen ya. Artinya bahwa jika kemudian perlu riset juga, apakah sampai saat ini masyarakat itu masih tetap tidak percaya kepada kami hakim hakim karir yang menangani kasus tipikor ini Pak Chandra tersenyum nih saya melihatnya. Nah kemudian yang kedua e, bagi saya ketika menangani kasus-kasus apa? Eh, pertanyaan kedua ketimpangan beban kerja karena kan hakim ad hoc ini khusus untuk menangani perkara tipikor saja. Tapi Pak Chandra fasilitas mereka itu dulu berbeda loh. Um, mereka tinggal di apartemen Kemayoran sedangkan saya kos waktu itu tahun 2009 itu. Yang kedua mereka dapat mobil dinas oleh seknek sedangkan kami tidak. Nah itu saya ketua majelis saya dipindah ke Selong, Lombok Timur ada anggota saya hakim itu menjadi hakim agung. Sorry itu saya sekarang sudah almarhum. Nah artinya bahwa ketimpangan-ketimpangan itu yang juga kami rasakan ya artinya bahwa tidak dari satu sisi tetapi itulah yang kami rasakan bahkan um, kalau misalnya itu melancarkan proses persidangan kadang menghambat antara lain, misalnya tahanan yang sudah mau habis, saya menjadwalkan seminggu tiga kali atau empat kali atau bahkan lima kali nggak bisa bu, saya Jumat udah mau pulang, saya ada apa undangan pernikahan teman teman saya mantu, pernikahan saja bisa menghambat itu. Sedangkan contohnya salah satu saya anak saya opnam, saya bilang masuk rumah sakit sakit masuk rumah sakit nanti harus Jumat malam saya pulang, artinya bukan karena saya hakim karir, tetapi bukan based on apa ini saya ya apa namanya korps saya bukan, tetapi kalau kami sampai melepaskan lepas demi hukum terdakwa berakhirlah karir kami. Artinya kami selesaikan itu dulu, baru urusan keluarga nanti. Ketika yang penting sudah masuk rumah sakit ada dokter yang terbaik. Nah itu saja bisa menghambat nggak mau sidang sehingga saya terpaksa menggantikan orang lain. Nah itu nah dan dan. Dan ya yang selama ini saya alami DO DPN loh ini bukan PT nggak ada lagi mm -hmm. uh, DO dissenting opinion untuk strafmat kalau menurut saya sih strafmat tentang ringan berat ringan nggak nggak bisa DO nggak bisa dissenting opinion uh, harus ada reasoning-nya, mengapa demikian uh, bebas atau terbukti atau uh, apa tetapi ada itu enggak. saya enggak, saya nggak lima tahun saya dua tahun aja gitu jadi uh, DO-nya yang seperti itu itu yang saya alami sungguh-sungguh uh, terjadi tadi Mas Aze mengatakan uh, Ad hoc yang perkasus ya Mas Aze, itu kan juga terjadi di negara lain ya. Ketika seorang ahli duduk dalam majelis atau bans-nya itu itu dia perkasus saja nanti diundang ketika keahliannya itu ada dalam kasus itu terjadi di antara Jepang mungkin Australia juga ya Prof Simon. Nah dan juga itu sesuai keahliannya. Namun bisa jadi nggak usah jadi anggota saja nggak usah ada etok ad datangkan saja ahli yang tadi Pak Chandra mengatakan bisa kok itu dengan beban apa eh, pengadilan tetapi dalam praktek sampai saat ini memang belum bisa salah satu yang mengatur itu SKKM apa SKKMA nomor 36 tahun 2013 tentang pedoman penanganan perkara lingkungan hidup di situ dikatakan jika membutuhkan istilahnya third opinion ada pendapat ahli A yang eh, yang sebalik eh, yang pihak lawannya mengatakan B sehingga kita membutuhkan peneguhan bisa dipanggil tapi ditawarkan terlebih dahulu biaya itu Dibebankan kepada kedua belah pihak, atau pihak yang mau membiayai, membiayai uh, kehadiran ahli. Namun, uh, usulan Pak Chandra ini bagus jika pengadilan uh, bisa membiayai, tapi tidak belum terrealisir hingga saat ini. Demikian, uh, Mbak Lisa. terima kasih. Ya, terima kasih, Bu Nani. Uh, saya sekarang ke Bang Chandra. Apakah ada tambahan, Bang? Ini berbicara lagi soal hakim ad hoc, jadi apakah efektif pembentukannya? Ya. Jadi, makasih, Mbak Lisa. Jadi, pertama, kan kita melihat persepsi. Persepsi itu bergerak dari waktu ke waktu, gitu ya. Persepsi bergerak dari waktu ke waktu, harusnya akan menjadi cukup fair kalau kita melihat persepsi pada saat pembentukan awal, setelah pembentukan awal, setahun, dua tahun, tiga tahun sampai sekarang, ya. Nah, jadi artinya kalau diukur dengan persepsi sekarang, ya. Apakah efektif atau enggak? Itu uh, itu bisa, tetapi juga perlu dibandingkan dengan persepsi-persepsi tahun-tahun yang lalu, gitu ya. Persepsi pada saat cuma di Jakarta Pusat saja, itu persepsinya gimana? Itu itu perlu perlu dilihat ya. ya. Nah uh, supaya kita cukup apa cukup fair lah mengenai itu. Artinya kalau terjadi peningkatan, alhamdulillah. Kalau terjadi penurunan, maka sebenarnya persepsi sudah mulai terbentuk, tetapi kenapa turun? Nah dicarikanlah uh, penyebabnya silakan dicari penyebabnya. Nah, kemudian uh, mengenai fasilitas, ya ini mohon maaf Bu Nani ya, kita dulu udah berjuang Bu. <laughs> kita paham Bu. Dan tidak berhasil sampai saya pindah ya. <laughs> kita paham, kita berjuang kemana-mana Bu, supaya uh, uh, diberikan fasilitas yang memadai gitu ya. Nah, tapi karena Hakim Karir di bawah MA, kita 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 ke Seknek Bu cuman mereka cuman bisa untuk untuk yang hakim etoknya aja. Hakim karir mereka ya udahlah gitu ya. Tetapi tetapi bahwa betul bahwa hakim etok itu bebannya harus uh, memang uh, hanya untuk perkara korupsi aja gitu ya. Jadi memang sistem penggajian kita, sistem remunerasi kita harusnya disesuaikan dengan beban kerja gitu ya. Uh, jadi ada ada yang namanya baseline dan ada yang namanya variabel ya ada base income ada variable income variable income dihitung dari beban kerjanya yang itu yang uh, makanya kita memang agak rumit sih memang mengaturnya tetapi kita kebiasaan strukturalis ya jadi semua disamakan sama rata sama rasa gitu ya padahal enggak gitu loh jadi namanya remunerasi variabel itu sudah diterapkan di banyak tempat gitu ya jadi kalau cuma sidang satu maka variabelnya menjadi sedikit tapi ada base-nya juga nah untuk hakim ad hoc mungkin tadi yang disampaikan Bu Nah, ini itu ada uh, perlu kita jadikan catatan, lah, bahwa uh, kalau kita yang biasa di uh, dunia hukum acara, ya, kepentingan perkara itu number one. Kita bisa korbankan semuanya, pengacara pun begitu, pengacara pun begitu. Jadi, mau kalau udah sidang, yang lain lupakan. Urusan keluarga udah lewat, akhirnya gitu, ya. Uh, kalau bisa di-backup, kita minta bantuan teman backup, nah. Attitude atau manner untuk proses beracara ini yang perlu di, di, dibangun, gitu loh. Jadi, uh, mungkin hakim ad hoc ya, karena mereka uh, merasa, "Ya, tadi Ibu bilang kawinan atau apa gitu ya, <laughs> ya uh, harusnya enggak, enggak boleh, gitu lah, Harusnya enggak boleh." Karena yang namanya betul, Ibu, kalau udah namanya lepas demi hukum, udah nightmare selesai, selesai nasib kita gitu ya di, 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 KPK pun begitu. Pokoknya 20 maksimal 40. Minta tambah lagi nggak bisa. 60 selesai nih barang. Ya. eh penahanan, masa penahanan. Jadi 20 plus 40, maksimal sama 40. Bisa sih ditambah lagi, teman kita dulu bikin bikin patokan. Pokoknya 20 plus 40 selesai. Ya. Apa namanya begadang-begadang, silakan ya kerja keras. Soalnya jelek gitu loh dari buat-buat buat pencari keadilan buat tersangka pun menjadi tidak fair ditambah-tambah terus nggak ada kepastian kan keadilan yang tertunda itu sama aja mendinai keadilan gitu ya. ya nah itu itu yang perlu kita kita, kita pahami. dan itu perlu ada semacam katakanlah hakim air er masuk matriku, entah, entah matrikulasi entah on board mengenai attitude hukum acara gitu ya pakem-pakem doktrin-doktrin yang perlu mereka pahamin gitu nah kemudian Uh, mengenai apa namanya uh, tadi menarik ya bisa di, ada hakim nggak bisa, bisa, pada saat sidang tertentu kita lihat bisa ditempatkan ada sidang di Jayapura bisa ditempatkan di sana itu boleh tet tapi juga bisa yang tadi yang tadi saya sampaikan kemudian diafirmasi oleh Bu Nani bahwa ya kalau gitu datangkan aja ahli dengan beban pengadilan ya tapi yang jelas bukan ahli hukum yang jelas bukan ahli hukum nggak ya, perlu hakim nah jadi uh, apa namanya uh, yang jelas pengaturannya diatur secara agak complicated, tetapi itu lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan gebia uya yang pengaturannya gampang, tetapi ngabisin waktu, ngabisin uang, ngabisin macam-macam. Ya, -macam. dan yang paling parah menghabiskan kepercayaan. Karena dari 100 orang, maka hampir pasti rule of thumb-nya intan itu cuma 20% lah maksimal. Ya. kira kita begitu. Ya. Makasih. Ya, terima kasih Bang Chandra dan terakhir kepada Prof Simon Bat apakah <coughs> ada tanggapan tadi pertanyaannya tentang efektivitas hakim ad hoc tipikor dan juga hmm. terkait dengan beban kerja yang tidak seimbang antara hakim karir dan hakim ad hoc. Hmm. Um really I don't have that much to add to what has already been said. Um but what surprises me um, in reading um, typical court decisions is the um, amount of disagreement between ad hoc judges on the okay. bench. Um, i thought, in line with this idea that it was a perception that the ad hoc judges would be honest and have expertise, uh, and that is why they would be a majority on all panels of the, of the typical court. That was the initial idea, so that if the dishonest career judges, the ones that weren't trusted back in the, in the early 2000s, um, wanted to acquit a defendant, well, that um, would not be possible because there would be more ad hoc judges um, and they would outvote the career judge or judges. Um Alexander Mawata himself uh, is a very well-known dissenter. He is one of the highest dissent rates, if I'm not mistaken. Um, it's one of the, the the questions that was asked of him, uh, I think when he was undergoing a proper test. You dissent all the time, then how can you be trusted? <laughs> it comes back, I suppose, to the um, the question about conviction rates as well. But I suppose the point I'm making here is more that the ad hoc judges have not always voted in a block on the bench, as I would have expected if the integrity rationale for their and the expertise rationale for their um, use in the first place. Uh, was 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 borne out in practice um, I'm, I'm actually quite surprised still um, how many uh, uh, dissents that there are in the typical courts despite this still um, relatively high conviction rate overall um, i've done some research on um, on um, um, supreme court. Uh, uh, um, decisions in corruption cases, uh, and I think in about 10 percent of them, there was uh, a dissent. Um, now, I would have expected it to be um, mostly career judges dissenting by themselves, but it's not necessarily the case. There are many cases where ad hoc judges uh, vote. Or issue sole dissents on three-judge panels, um, which suggests that they're not always of the same view. Uh, the ad hoc judges aren't always of the same opinion. That's all I'd really add to the to the discussion um, about whether the the ad hoc judges have been uh, are worthwhile. I think they are. I think that the criticisms of them. Um, are often a bit sensationalized, but at the same time, there are some also valid concerns about the way some of them tend to handle cases. Oke. Okay. Uh, thank you, Prof. Simon, uh, untuk uh, tanggapannya dalam sesi tanya-jawab ini, dan pernyataan dari Prof. Simon mengakhiri sesi diskusi dan tanya-jawab ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada para tim peneliti, Aze, Bang Arsil, Mbak Aci, Mbak Tita, Nisrina, dan juga reviewer uh, Prof uh, David Cohen, dan juga kepada tiga penanggap kita yang luar biasa hari ini, Bu Indrawati, Bang Chandra Hamza, dan juga Prof Simon Bat. Terima kasih untuk kehadirannya. Dan setelah ini, Bapak Ibu oh, mohon jangan meninggalkan uh, Zoom ini dulu, karena masih ada Gong dari acara ini yaitu peluncuran buku. Dan uh, acara saya kembalikan kepada Renov. Back to you Renov. Ya, terima kasih Mbak eh, Liza Farihah. Dan semoga tadi seru sekali diskusinya, semoga bermanfaat juga untuk para peserta webinar pada siang hari ini. Bapak Ibu, peserta webinar yang kami kami banggakan, saat ini kita akan memasuki momen puncak dari kegiatan kita siang hari ini yaitu peluncuran buku hasil penelitian yang berjudul Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca 2009 Antara Harapan dan Kenyataan. Tapi sebelum itu kita bersabar sedikit. Ada baiknya kita mendengarkan terlebih dahulu pengantar mengenai buku ini yang akan disampaikan oleh reviewer sekaligus co director dari program penelitian ini, yaitu yang terhormat Profesor David Cohen. Silakan Profesor. To begin by congratulating Leap, um, and uh, the research team that prepared this report on having given us. The first comprehensive analysis of the um, developments that affect the performance of the anti-corruption courts from the inception of the of the um, law in 2002 through the expansion of the um, uh, anti-corruption court system after the decision of the Constitutional Court. There have, of course, been um, other uh, critical assessments of the anti corruption courts. But one of the important features of LAPE's report that sets it apart from others is its systematic nature. This report is not driven by focusing on particular cases or scandals or on individuals. But rather on the operation of the system, which determines the overall quality and performance of the courts. The report sets out clear objectives, research questions, um, and design methodology, um, uses conceptual frameworks and metrics to provide us um, with an incisive um, analysis that covers all the main features. Of the um, anti corruption court system. In this way, I think it's fair to say that the report um, uh, meets all of the um, requirements for the best um, academic, uh, academic research. In a logical sequence, the report examines all of the core components of the anti corruption court system. It employs both quantitative and qualitative methods. And the analysis of each of the components is based upon in depth research and methodological best practices. One of its important features is the way that it um, examines the differences in the roles of both the ad hoc and the career judges, illuminating the tensions and challenges that face each of them. In the performance of their duties and the measures that have been or need to be taken to um, meet um, these challenges. The result of this comprehensive analysis is a report that helps us to understand the public perception that is now quite widespread and often. Um, featured in the press that the anti corruption courts um, uh, in the provinces are not living up to the standard previously set by the sole Jakarta Anti Corruption Court before the expansion of the system. What's important is the way the report demonstrates that these are failings of the system not of individuals. they're the product of the strains placed upon an institution as a whole um, after being required to engage in a expansion um, that was too rapid. beyond these criticisms, however, the report is able to provide us with sound recommendations for reform and change that should guide the supreme court. And policymakers in addressing the current shortcomings of the adjudication of anti corruption cases um, in Indonesia. For this reason, this report should be required reading for parliamentarians, for judicial actors at all levels, for so, um, civil society observers, and policymakers in all relevant branches of government. If the performance of the courts um, is to be improved, um, this report by LAPE is the starting point, and I both thank them and congratulate them for providing us with this excellent work. Thank you. Baik, terima kasih, Prof Kohen. Selanjutnya, kita akan mendengarkan satu pengantar lagi: mengenai buku hasil penelitian ini yang akan disampaikan oleh Direktur LAPE, Liza Fariha. yang juga sekaligus akan meluncurkan buku tersebut. Silakan, Baliza. Terima kasih, Renov. Melanjutkan dari Profesor David Cohen, kajian dalam buku ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pengadilan tipikor di Indonesia dan kemudian mendorong penguatan fungsi dan kinerja pengadilan tipikor. Evaluasi dilakukan dengan cara melihat secara mendalam apakah kinerja pengadilan tipikor telah sesuai dengan tujuan dibentuknya. Berdasarkan perspektif kelembagaan, sejauh ini sudah banyak kajian yang membahas pengadilan tipikor di Indonesia. Namun, belum ada kajian komprehensif mengenai pengadilan tipikor dari perspektif kelembagaan, yang juga menyoroti isu-isu seperti sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, selain juga menyoroti isu kerangka hukum dan putusan dalam pengadilan tipikor. Berbagai permasalahan yang dipaparkan dalam kajian ini. Ditindaklanjuti dengan rekomendasi-rekomendasi untuk para pemangku kebijakan, terutama untuk Mahkamah Agung Republik Indonesia, kajian ini melengkapi berbagai kajian sebelumnya yang membahas mengenai pengadilan tipikor di Indonesia. Namun, dengan pendekatan yang berbeda, kajian yang merupakan hasil kolaborasi lain dengan ISWA Center hadir untuk memberikan warna dalam upaya mendorong penguatan kinerja pengadilan tipikor di Indonesia, baik Bapak, Ibu, dan rekan. Dengan ini kami meluncurkan buku Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca 2009 Antara Harapan dan Kenyataan. luar biasa sekali. Bapak Ibu, tadi kita sudah bisa lihat secuplik bagian-bagian dari buku yang kita luncurkan ini. Apabila Ibu penasaran dengan Bapak Ibu penasaran dengan isi lebih lengkapnya, Bapak Ibu bisa mendapatkan buku tersebut secara online dan tentu saja gratis melalui website Leap yaitu leap.or.id serta untuk versi bahasa Inggrisnya dapat diunduh melalui website East West Center di eastwestcenter.org. Bapak-Ibu peserta webinar yang terhormat, dengan demikian kita sudah sampai di penghujung acara webinar kita pada siang hari ini. Kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas atensi dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Dan secara khusus kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pimpinan lembaga terkait yang sudah hadir, para penanggap atas gagasan-gagasan yang dibagikan Siemens Integrity Initiatives Tunggal Sarana Tama Indonesia. Dan Marin Danugroho Translation Firm serta pihak-pihak lain yang sudah membantu terlaksananya kegiatan webinar ini. Salam sehat dan sampai bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, om. Santi, 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 santi om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Makasih, Bu Nani. Makasih, semuanya. Terima kasih, Nani, Bang Chandra, Prof. Menteri, terima kasih Pak Chandra, yeah. thank you, Mister. Sampai ketemu. kartu lola tulat lola sinang 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 stop.